Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh rahmat dan bahagia ini dapat sama-sama kita berkumpul berada di Masjid Haji Muhammad Soleh untuk sama-sama kita bincangkan perbincangan kita, iaitu forum pada malam ini yang bertajuk Forum Perkahwinan dan Undang-Undang. Yang saya hormati kedua ahli panel jemputan kita, yang sebelah kanan dulu kanan kita ialah peguam Cik Rudi Marikan. Selamat datang Cik Rudi. Ini seorang peguam yang berpengalaman dalam urusan yang berkaitan tentang undang-undang. Peguam yang ingin bantu masyarakat. Ah, ini dia. Dia punya slogan insya-Allah. Dan di sebelah kiri saya yang tak perlu diperkenalkan tapi kena kenalkan juga. Ya, ini yang bahagia Al-Fadil Ustaz Nur Razak Bakar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, selamat datang Ya, ini Qadhi di Pejabat Pernikahan yang juga berpengalaman dalam hal ehwal tentang perkahwinan dan juga kekeluargaan. Saya ingin membuka tajuk kita hari ini ialah meniti kehidupan bersama, cabaran dan harapan. Ini harapan kita dan juga cabaran kita. Jadi sinopsisnya, membina kefahaman tentang tanggungjawab bersama selaku suami isteri, cabaran dalam mengharungi kehidupan berumah tangga, mengenangkan isu-isu yang berkaitan tentang perasaan dan harapan dan cara mengatasi bersama masalah yang dihadapi pasangan suami isteri. Bila mana kita dah berumah tangga, kita akan menjadi contoh tauladan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita membesar, mereka perlukan kasih sayang. Jadi insyaAllah topik pembincangan kita akan meluas dan kita akan ajukan soalan yang pertama Ustaz. Sekarang kita ajukan soalan pertama. Ustaz dah bersedia InsyaAllah. Cik Rudi boleh bertenang dulu. Nanti Cik Rudi kalau ini insyaAllah anda semua akan dapat dia punya manfaatnya bersama insyaAllah. Ustaz, kalau kita bercakap tentang peranan suami dan isteri dalam melayari kehidupan bersama menurut perspektif Islam, boleh Ustaz terangkan bagaimanakah peranan yang dikehendaki oleh Islam dan bagaimana si suami dan isteri tadi dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berbahagia Ustaz Pengerusi, panelis undangan kita, para jemaah muslimin muslimat sekalian. Yang nak saya sentuhkan pada waktu yang ada di sini berkenaan dengan peranan suami dan isteri dari kacamata Islam. Yang ada di sini saya rasa rata-rata ini dah berpengalaman lah sebagai suami dan isteri. Jadi yang saya nak cakap ini, kalau di pejabat nikah kita ada tiga bentuk kursus rumah tangga. Yang pertama, pasangan yang usia antara 18 hingga 21 kita kategorikan sebagai pasangan muda. Ada kursus yang khas untuk mereka, iaitu di Inspirasi PPIS dan Inspirasi AMP. Kursus yang kedua tu yang umum, yang saya rasa rata-rata ikuti di mana-mana masjid. Bagi yang belum berumah tangga, umur dah lebih daripada 21 tahun. Yang ketiga, program namanya Memupuk Kasih, anjuran Vista Sakina, yang kita khususkan untuk orang-orang yang dah bercerai, duda janda, nak berkahwin semula dengan pasangan mereka yang baru, ataupun duda, ataupun yang bujang atau dara nak kahwin dengan duda atau janda. Kerana dalam program tersebut dibincangkan isu-isu berkenaan dengan keluarga tiri. Habis yang ini kita nak katakan program apa ni? Program penyegaran semula, refresher course. Jadi bila dah dengar nanti terfikir, rupanya banyak lagi yang saya belum buat ni. Jadi saya nak mulakan balik lah agaknya. Nak mulakan balik pun dengan isteri yang ada lah. Nak perbaiki kekurangan-kekurangan. Itu tujuan dan matlamat. Soal rumah tangga ni bukan hanya seronok. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, mithaqan ghalidha, satu perjanjian yang kuat, atau istilah yang lain, ikatan yang kukuh.
Bahkan kalau kita imbas kembali pada saat-saat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berpisah, masa haji yang pertama dan terakhir Rasulullah lakukan pada khutbah yang dinamakan khutbah perpisahan, antara yang Rasulullah ingat dan pesankan juga soal suami isteri. Lebih kurang maksud hadisnya, Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan jika seandainya isteri telah melaksanakan haknya, tanggungjawabnya, maka kamu hendaklah memberi isteri kamu makan, pakaian dalam suasana kasih sayang. Rasulullah ingatkan kepada suami, layanlah isteri-isteri kamu dengan baik, kata Rasulullah lagi, dan berlemah lembutlah dengan mereka, kerana mereka ini adalah teman kamu dan pembantu kamu yang setia. Seperti mana kamu tadi punya hak, begitu jugalah tadi isteri juga punya tanggungjawab. Dan antara tanggungjawab isteri, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, bahawa dia tidak boleh membenarkan sesiapa masuk ke dalam rumah tanpa izin kamu, dan wanita isteri kamu dilarang daripada berzina. Upfront, terus terang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, ingatkan. Kemudian selepas daripada itu, Rasulullah ada kata, wahai manusia, kamu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kamu lakukan. Suami isteri masing-masing punya tanggungjawab. Apabila suami melaksanakan peranan tanggungjawab, maka isteri dapat haknya. Sudah dipenuhi hak si isteri tadi. Kalau isteri pula melaksanakan peranan dan tanggungjawab, suami dah dapat haknya. Terpenuhlah sudah haknya si suami. Dalam satu riwayat berkenaan dengan peranan isteri, dikisahkan seorang wanita datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata kepada Rasulullah, yang maksudnya, ya Rasulullah, aku datang kepadamu ini sebagai utusan dari kaum wanita, juru cakap. Kaum laki-laki telah diberikan Allah keistimewaan. Mereka pergi berperang, jika mereka menang, mereka akan dapat beberapa ganjaran daripada hasil peperangan. Tapi kalau mereka terbunuh, mereka akan hidup di sisi Allah, memperolehi kenikmatan orang yang mati syahid. Kami, kata wanita tadi, pihak yang telah mendorong perjuangan mereka, apakah kami dapat? Itu kata wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, Rasulullah kata, sampaikan kepada setiap wanita yang kamu jumpa, beritahu mereka bahawa taat kepada suami dan memenuhi hak-hak suami sama ganjarannya seperti mana laki-laki suami keluar berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tambah lagi, Rasulullah kata, cuma sedikit daripada kamu yang melakukannya. Jadi Rasulullah terangkan peranan tanggungjawab isteri, taat kepada suami, kemudian melaksanakan hak-hak yang perlu dilaksanakan untuk si suami tadi. Kalau kita sebut pasal taat ini, kita mesti ada dalam kurungan perkara-perkara yang dibenarkan oleh Islam. Bukan kita kata taat membabi buta. Bukan suami ambil kesempatan, tak tebat, derhaka engkau kepada aku, tak masuk syurga, tak cium bau syurga.
suami gunakan pula senjata tak taat suami, kesian isteri. Ambil kesempatan, tak boleh. Tentang peranan suami pula, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hak seorang isteri yang perlu suami laksanakan? Rasulullah menjawab kepada sahabat yang bertanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau beri dia makan daripada apa yang engkau makan. Engkau berikan dia pakaian daripada apa yang perlu tentang pakaian. Kemudian Rasulullah kata, jangan menampar di muka. Jangan cederakan isteri, jangan pukul isteri. Jangan persendakan isteri, jangan olok-olokkan isteri, ejek-ejekkan isteri, mempermainkan isteri. Dan jangan tinggalkan isteri melainkan di dalam rumah. Kalau kamu tak nak bercakap, tak apalah, tapi tetap dalam rumah juga. Lima perkara yang Rasulullah beritahu dengan sahabat yang suami perlu lakukan kepada seorang isteri. Jadi ini peranan yang perlu dilaksanakan. Sebab itu kalau kita ingat, suami bila dah habis ijab kabul, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kahwin sekian sekian sekian, sah? Alhamdulillah sah. Okey, sekarang baca ta'liq. Kalau kita perhatikan ta'liq, inilah sebenarnya peranan yang suami perlu lakukan. Sebab itu kita kata ini janji. Perkara pertama yang suami buat lepas menjadi suami, lepas ijab kabul, dia janji dengan ta'liq. Pada tiap-tiap kali saya suami meninggalkan isteri saya selama 4 bulan atau lebih, sengaja atau tidak, atau saya atau wakil saya tidak beri nafkah kepadanya selama masa tersebut. Tadi Rasulullah sebutkan soal makan, pakai, ini nafkah. Atau saya, tadi tidak beri nafkah, atau saya mencederakan tubuh badannya. Ini sebut tadi, menampar muka dan sebagainya. Menjatuhkan kehormatannya. Kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah. Dan jika dia dapati aduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu. Ini kita tak nak cakap masalah hukum lah. Tapi maknanya, itu perkara pertama dan utama yang yang suami buat perjanjian. Ingat tak janji tu? Tak ingat Ustaz, sebab masa tu tadi baru selepas terima isteri, barulah selega, jadi tak ingat yang lain. Ingat, wah dah dapat isteri dah, sedap lah ni lah, dah bagus lah. Yang lain tak ingat lah. Tapi itu sebenarnya peranan suami ketika itu tadi, janji depan mak bapaknya si perempuan tadi, depan saksi, depan jamaah yang ramai, dia akan jaga. Kalau orang kata, Ustaz saya tak nak baca ni lah sebab ini bid'ah, Rasulullah tak ada buat benda tu. Memanglah Rasulullah tak ada buat, sahabat tak ada buat, tapi tidak bertentangan dengan hukum. Sebab ini bertujuan untuk menjaga hak isteri. Kita tahu bahawa kuasa talak ada kepada suami. Suami tak nak lafazkan, susah, prosesnya akan mengambil masa. Tapi kalau suami tadi terbukti tak kasih nafkah, tinggalkan diam-diam, kemudian isteri tadi mengadu kat mahkamah, mahkamah siasat. Kalau suami tak nak lepaskan, mahkamah kata jatuh talak kerana awak dulu dah janji masa awak ijab kabul. Ini janji awak, awak tak buat, terbukti betul, isteri tak puas hati, isteri minta cerai, mahkamah kata jatuh talak dengan cara lafaz ta'liq. Itu dia. Jadi ini peranan suami isteri secara ringkas sebagai mukaddimah lah Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih bagi Al-Fadhil Ustaz Nur Razak yang menerangkan tentang pentingnya tanggungjawab dan juga hak peranan kedua, yakni suami dan isteri. Jadi begitu penting sekali Islam mengambil berat tentang kedua-dua suami dan isteri dalam melaksanakan tugas mereka, dan mudah-mudahan peranan yang mereka lakukan ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beralih kepada peguam kita, yakni Cik Rudy Marikan. Cik Rudy, boleh kita bertanya tentang tanggungjawab suami dan isteri tadi
dalam konteks kehidupan hari ini. Mungkin Cik Rudy ada pengalaman tentang tanggungjawab tadi. Boleh. Silakan Cik Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat-sangat bangga diundang datang ke sini. Dan seperti anda semua tahu, saya paling banyaklah, sekarang dah umur 40 lebih, nak dekat 50. Paling banyak saya ada 20 tahun sebelum saya ditanamkan. Jadi bagi saya, berkongsi ilmu dengan masyarakat saya sangat-sangat penting. Ada ramai peguam-peguam yang saya kenal yang ramai juga mementingkan diri mereka dan tak nak membantu masyarakat kita. Saya sendiri tak ada anak, dan bagi saya, saya nak membantu anak-anak kita yang banyak sangat dah hanyut. Seperti dah dikatakan oleh Ustaz tadi, agama terang. Saya ni bukan Ustaz, tapi tiap-tiap kali bila saya berbual, saya rasa saya ni macam orang Ustaz, padahal saya tak ada ilmu seperti Ustaz. Saya tinggal di London 12 tahun, dan di sanalah saya sesat. Di sanalah saya tak tahu apa yang saya dah buat. Allah Ta'ala memanggil saya pulang ke sini. Saya tak mengerti kenapa dia panggil saya di sini. Hingga hari ini baru saya faham. Ramai lelaki tak suka saya sebab mereka mengatakan yang saya sangat menyebelahi perempuan. Macam mana tak saya tak menyebelahi perempuan? Berapa banyak makcik-makcik datang ofis saya menangis sebab tak ada duit nak makan. Berapa banyak kakak-kakak yang ditinggal oleh suami mereka dan tak tahu apa nak buat sebab tak ada pelajaran, tak ada rezeki, suami dah lari. Memang bukan semua suami macam tu. Ada suami yang bertanggungjawab, tapi seperti saya mengatakan, siapa yang makan cili rasalah pedas. Kenapa awak nak benci saya pula? Saya nak membantu masyarakat kita. Kalau awak tak boleh menerima kenyataan itu, terserah kepada awak. Kalau saya mengecilkan hati awak, saya minta maaf. Niat saya ialah untuk membantu keluarga kita, menjalankan tanggungjawab kita seperti mak saya menjalankan tanggungjawab dia bila ayah saya meninggal bila umur saya 12. Sebab itulah saya selalu terpaksa cakap sesuatu yang kadang-kadang melihat seperti saya menyokong perempuan. Tugas suami ialah untuk memberi wang kepada isteri. Susah sangat ke? Baru saya kena seret satu lelaki ke mahkamah pada hari itu. Saya bilang dia, bang, saya bukan nak aniaya abang. Ini anak abang. Dulu bila abang kahwin, abang dah janji kan, seperti ustaz dah kata. Tapi ramai, sebab tu saya paling bosan kadang-kadang pergi kerja kahwin, sebab mereka sibuk nak lafazkan dalam sekali aja. Sah, ya, sekali aja aku buat. Biar 10 kali, biar 20 kali. Asalkan kita faham apa tanggungjawab kita. Tapi masyarakat kita besar kan. Oh, saya lafazkan sekali aja. Tanggungjawabnya kita lupa. Bila saya beritahu dengan abang tu, abang, kalau abang dah tak suka bini abang pun, saya tak boleh buat apa bang. Sebab kalau jodoh kita dah habis. Tapi tanggungjawab kita, dalam konteks modern ini, ramai yang fikir, kalau perkahwinan saya dah tamat, mampulah dengan anak-anak tu. Lagipun isteri saya dah kahwin lagi apa, biar lelaki baru tu yang jaga anak-anak saya. Kadang-kadang saya terpaksa cakap dengan cara kasar. Abang, ini anak siapa? Abang nak saya cakap lebih kasar lagi ke? Bekas isteri abang tu kahwin dengan lelaki baru. Tapi itu bukan tanggungjawab dia untuk menjaga anak abang. Apa dia kata? Masukkan saya jail sudahlah, apa hal? Kenapa kita kena pergi tempat kafe? Mahkamah syariah tak akan melayan kita. Tempat mahkamah syariah adalah untuk kita bercerai. Ramai wanita datang ke saya mengatakan, Cik Rudy, saya pergi ke mahkamah syariah untuk mendapatkan pertolongan. Mahkamah kata, nak cerai ke? Tak nak cerai, keluar. Jadi kepada siapakah kita untuk mendapatkan bantuan? Kepada kafir, mahkamah, keluarga. Bila saya cakap perkataan ini, orang sakit hati, orang kecil hati. Kenapa cakap kafir? Kenapa cakap kafir? Sebab di mahkamah keluarga tu, undang-undangnya ialah undang-undang kafir, bukan undang-undang Islam. Bila saya sirik lelaki itu datang, saya bermohon pada dia, bang, oh bang, abang dah buat janji kan bang, saya juga takut dengan Tuhan. Sebab kalau saya aniaya dia, Tuhan juga akan menyiksa saya. Kalau saya tak beri dia peluang untuk menyelamatkan tanggungjawab dia, saya sengaja bilang hakim, masuk ke dalam jail, habis cerita. Saya mohon pada dia, bang, tolonglah kasih sikit duit bang. Isteri tak ada kerja, anak nak sekolah. Anak boleh sekolah bang. Saya pun ada duit. Saya tak ada duit. Bang, abang kurang sifat ke? Tak ada.
Bila saya bertaruh di depan hakim, bila hakim rentak dia dan beritahu dengan dia, kau tak bayar pada hari ini, kau masuk jail 2 minggu. Dia relax aja, okey lah, duduk dalam jail lah. Dia tak tahu yang kita ni dah mungkar janji kita. Ini anak kita. Sampai hati ke kita buat macam tu? Sebab tu lelaki tak suka saya. Sebab saya mengatakan apa yang benar. Awak tak nak terima. Saya tak ada anak. Anak awak tu besar bagi saya. Bila saya jumpa budak-budak Melayu, saya selalu mengatakan pada mereka, saya diterima oleh Allah untuk menjadi seorang peguam. Saya juga tak sangka yang saya boleh jadi seorang peguam. Dekat sekolah saya paling last. Ambil O-level 2 kali. Ambil A-level 2 kali. Semua fail. Masuk law school pertama kali fail. Bercinta. Jadi saya galakkan anak-anak kita. Kalau kita fail, tak kisah. Kalau perkahwinan awak ada masalah, tak kisah. Dapatkan kaunseling. Tapi suami tak nak. Kaunseling apa? Saya tak ada masalah apa? Awak ada masalah. Kaunseling tak boleh jalan. Melainkan dua-dua nak menyelamatkan perkahwinan mereka. Apakah puncanya perkahwinan selalu hancur? Pertama sekali, suami menerima tanggungjawab berlebihan bila pendapatan dia tak menaik. Saya kasih contoh. Budak umur 23 tahun kita kahwinkan sebab kita takut yang dia akan berzina. Kita takut yang dia dah rapat dengan perempuan tu, lebih baik kita kahwinkan dia. Dia tak boleh belajar, dia tak habis sekolah, dia tak ada tanggungjawab langsung, mak kahwinkan dia. Bila mak kahwinkan dia, kita tak sedar yang kita menganiayai anak perempuan orang lain. Bila wanita tu berpegang pada dia, dia tak tahu bayar PIA, dia tak tahu bayar bil, dia tak tahu. Abang tahu tak berapa banyak kali, tak tiap-tiap bulan ujung tahun bila sekolah nak start, saya telefon bekas-bekas suami. Tolong bang, kasih duit uniform boleh tak bang? Bang, kasih buku boleh tak, duit buku? Bang, boleh ni boleh. Semua tak nak, pandang kiblat aja. Saya terpaksa seret mereka. Kenapa? Kadang-kadang bukan mereka tak nak, tapi mereka tak ada cukup wang. Kalau kita tak ada cukup wang, kita beritahu dengan hakim. Hakim akan membantu. Sifat kita yang mustahak. Lelaki yang datang semua kata, dahlah saya benci bisnis saya. Saya tak kuasa dengan anak-anak saya. Ini kesilapan wanita ya. Sebab wanita selalu meracun anak-anak. Jadi anak-anak langsung tak nak pandang muka ayah. Apa ayah buat? Kau tak nak dapat dengan aku, kau tak nak tengok aku, aku tak kuasa nak bayar duit kau. Jadi masalah kita berkembangan. Berkembangan lagi. Bila ayah masuk dalam penjara, bila ayah keluar, ayah tetap kena bayar. Jadi berapa? Bila kita nak game? Jadi masalah pertama sekali, sebelum kita menambah tanggungjawab kita, pastikan pendapatan kita cukup untuk kita mengambil tanggungjawab ni. Saya kasih awak contoh. Ramai orang-orang Melayu juga datang ke ofis saya. Masalah kredit kad dalam perkahwinan. Mereka pinjam duit daripada bank. Pinjam sini, pinjam sana. Tolong tahu saya datang dari keluarga yang miskin. Bertahun-tahun saya merempat. Bertahun-tahun saya pakai benda murah-murah. Adik-beradik 12. Saya yang paling kecil sekali. Oleh sebab kita dah biasa hidup susah, sekarang bila Tuhan kasih rezeki, kita pun tak tahu apa nak buat. Jam RM25. Orang nak menunjuk-nunjuk Omega. Apa hal? Kita tunjuk kalau boleh dengan kepintaran otak kita. Mereka menggunakan kredit kad. Suami pergi ke bank ambil kredit kad. Gunakan kredit kad, isteri tak tahu. Cukup masa orang ketuk pintu, tampal, perkahwinan masalah lagi. Suami tak boleh angkat. Apa pucuk masalahnya? Kewangan. Tak cukup. Menambah. Banyak lagi satu kakak datang kat saya. Anak 5, suami dah masuk penjara. Kak, kenapa anak banyak sangat? Ini rezeki daripada Tuhan. Macam mana kita nak tukar pemikiran ni? Memang ini rezeki daripada Tuhan, tapi selalunya kita menganiayai rezeki ni. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Lepas tu saja aja kita pilih apa yang sesuai untuk diri kita. Jadi yang mustahak sekali, tolong jangan menambahkan awak punya tanggungjawab kalau wang tak cukup. Kedua, suami saya selalu memberitahu, awak kapten dalam rumah. Awak ketua dalam rumah. Kalau isteri dah tak pandang muka awak lagi, kirim salam perkahwinan awak. Maksudnya, dia dah tak boleh berbual dengan awak. Dia pergi kat bapak dia.
Dia cakap dengan bapak dia, awak sakit hati sebab awak kata bapak dia yang cocok. Kalau seorang wanita lari kepada keluarganya, bermakna dia dah tak boleh berbual dengan awak lagi. Dia dah tak boleh berkomunikasi dengan awak lagi. Siapa yang menyebabkan ini? Awak sendiri boleh jawab dalam perkahwinan awak. Kita tahu dalam hubungan seperti suami isteri, komunikasi yang paling mustahak sekali. Isteri oleh sebab kekurangan pelajaran, juga suami, macam mana nak communicate? Bila kita communicate, dia mah sudahlah, awak ni beletih lah, tak payah ambil beletih. Darah naik. Isteri pula membebel-membel. Tak ada komunikasi yang baik. Dua-dua seperti saya kata, digaul oleh setan, lepas tu gaduh lah. Habis cerita. Dia masuk bilik sana, tak nak bual. Itu permulaannya Nana. Kemudiannya, isteri tidur sana. Saya ada makcik-makcik datang ofis saya. Cik Rudy, saya dah tak cakap dengan suami saya dah nak dekat 9 tahun. Apa hal? Awak nak cerai sekarang? Saya selalu kata, awak dah nak balik, nak cerai apa lagi? Siapa yang untung? Jadi komunikasi dalam dunia moden ini yang paling mustahak sekali. Mak saya dulu tak ada pelajaran, tapi dia tahu macam mana nak berkomunikasi dengan anak-anak dia. Kita tak payah ada sijil dari universiti. Kalau niat hati kita nak berkongsi dengan isteri kita, nak berbual dengan isteri kita, nak memperbaiki perkahwinan kita, dah terang kita boleh berbual. Dan kalau kita suruh setan jauh daripada diri kita, insyaAllah kita boleh berkomunikasi. Itu yang mustahak sekali. Ketiga yang saya juga memperhatikan dalam perkahwinan yang selalu hancur, ya, dan menyebabkan suami dah tak ada duit, dah tak boleh communicate, kemudian isteri sakitkan hati, dia panas darah, setan pun berdekat dengan dia, dia ambil grosi, dia hempas. Selagi-lagi saya melihat banyak isteri-isteri datang rumah ofis saya, muka bengkak, kepala berdarah, ketakutan. Saya nak buat apa, bang? Saya terpaksa beritahu kepada mereka, saya menganggap mereka seperti kakak saya ataupun adik saya ataupun mak saya. Jadi apa yang saya boleh buat? Kak, pergi ke doktor, kak. Pergi ke balai polis, kak. Laporkan kepada, lagi sekali, kepada mahkamah kafe, family court, untuk mendapatkan perlindungan daripada suami yang memukulnya. Awak fikir saya suka ke mengajar isteri awak semua ni? Saya dah diberitahu dari mula. Dari mula bila saya balik ke sini, satu aja mak saya ajar. Rudy, diri atas kebenaran. Kalau kau diri atas kebenaran, orang benci kat engkau pun tak kisah. Sebab Tuhan melihat kau. Kalau kau balik tidur, engkau tahu kau dah melakukan yang terbaik pada makcik itu. Walaupun kau tak dapat duit. Tapi ada separuh yang tak suka. Sebab tu bila tiap-tiap kali saya balik, saya doa. Sebab saya takut kalau Tuhan sendiri melihat. Kita semua tahu kan, nyari saya peguam. Besok satu kesilapan saya buat, semua habis. Muka saya masuk surat khabar, saya dimalukan. Habis cerita. Sebab tu saya kata, kalau kita tak nak menyelamatkan apa yang kita ada, apa yang kita nak buat? Kakak-kakak yang tak nak berbual dengan suami. Ada juga kakak yang tak nak berbual dengan suami. Saya bilang dengan makcik ni, makcik cubalah cakap dengan suami. Saya tak naklah. Saya dah bosan dengan dia. Cik, awak tahu kan dalam agama apa yang mengatakan? Awak tak nak ikut ke? Dah sampai ke satu setakat yang dah tak boleh lagi. Jadi saya bilang kat dia, awak sendirilah. Ada juga yang datang kepada saya, Cik Rudy, awak fikir saya patut cerai tak? Ha? Kenapa tanya saya ni pula? Bila awak nak kahwin, awak tak pernah tanya saya. Awak nak cerai, kalau awak tak tahu, awak buatlah istara. Percaya pada Tuhan. Dalam dunia moden kita ni, memang saya tak ada ramuan yang boleh berkongsi dengan anda. Kita tahu perkahwinan ini adalah satu komunikasi. Kita terpaksa bekerja keras. Kita terpaksa ada banyak kesabaran. Tapi satu yang kita tak boleh mengelakkan ialah kasih sayang berterusan. Apa yang menyebabkan si suami lari kepada perempuan lain? Banyak. Juga ada perempuan, ya. Saya mesti beritahu, ada juga perempuan yang lari. Saya ada satu kes, bahawasanya wanita ni tinggal kat flat, suami dia kerja macam nak rak, dia joli penggali dengan bangla kat bawah. Muka dia macam Shah Rukh Khan sikit. Jadi, kita nak cakap macam mana kan? Saya juga selalu mengatakan, kalau kita tak benar-benar ikut agama, kita ada masalah. Bila saya berjumpa dengan abang saya satu, dia juga seorang peguam, dan saya beritahu dengan dia, bang,
Abang ni kahwin dengan perempuan yang masuk Islam. Abang ni peguam yang handal. Perempuan-perempuan sekretari tak macam nak menggatal dengan abang ke? Dia kata, Rudy, kalau abang tak ingatkan agama, kalau abang tak ingatkan tanggungjawab, abang dah menyeleweng lama. Dah lama. Sebab dekat ofis tu lah banyak orang yang mengganggu kita. Jadi apakah jawapannya? Nak atau tak nak? Kalau kita benar-benar tak nak, dah tak boleh buat apa pun. Jadi soalan kewangan, soalan tanggungjawab, komunikasi, dan paling mustahak sekali, saya beritahu awak ya, tolong jangan abaikan apa yang kita cakap kuat selalu. Ini hadiah daripada Allah. Ini anugerah daripada Allah, anak kita. Tapi anugerah itulah yang kita abaikan bila kita dah tak suka lagi dengan isteri kita. Saya nak memberitahu awak, nyari tolonglah. Kalau awak ada sahabat yang macam tu, walaupun kita mungkin dah tak boleh lagi dengan isteri kita, jangan abaikan anak-anak kita. Sebab saya sekarang juga kena bekerja dengan pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang anak-anak mereka tak nak kasih mereka wang. Menyedihkan kan? Sebab tu saya kata, dalam perkahwinan ni, kalau si suami tak tahu tanggungjawab, si isteri juga tak tahu tanggungjawab, takkan jalan. Dua-dua akan jam. Dan mustahak sekali, janganlah suruh anak kita kahwin siang. Tolong hentikan perangai macam ni ya. Saya dah tak sanggup lagi. Mak-mak kata dengan anak, kau bila nak kahwin? Kau bila nak kahwin? Bila mak tutup mata baru macam mana kau nak kahwin? Anak-anak kita kahwin umur 25-26. Anak-anak Cina kat universiti. Anak-anak kita bercerai umur 28. Cina baru keluar dapat university degree. Kaya. Itu kan hak kita. Saya dah bosan tengok kita merempat dan susah. Saya tak suka lagi. Saya dah tak boleh tahan lagi macam mana kakak kena kerja kat night club untuk mendapatkan wang. Jadi jangan galakkan anak-anak kita kahwin siang kalau mereka belum matang, kalau mereka belum ada tanggungjawab, kalau mereka tak anak sekolah, mereka tak boleh bekerja, mereka tak boleh buat apa. Awak fikir mereka boleh jadi suami yang bertanggungjawab ke? Tolong jawab tu sekarang juga. Anak-anak muda beritahu dengan mak, mak dah tak ada sekolah lagi lah mak. Mak kata ya ke? Saya selalu tanya pada radio, kenapa, bukan semua ya, jangan kecil hati dengan saya ya. Saya tanya, kenapa anak lelaki Melayu kita tak tu bayar api air? Kenapa tak tu bayar bil? Kenapa semua dibayarkan oleh isteri? Isteri diam aja, padahal perjanjiannya dah terang. Kasih makan, kasih sayang, kasih semua, tak payahlah repeat. Bila anak kita tak nak sekolah, dia bilang dengan kita, mak dah tak boleh sekolah. Mak pun dah sedih, tapi mak bilang, okeylah tak kisah. Kau tak boleh sekolah nak buat apa nak? Kerjalah nak. Bila dia tak boleh sekolah, bermakna dia dah tak ada disiplin. Kalau budak tu tak ada disiplin, bermakna seumur hidup dia takkan ada disiplin. Saya tahu tu. Sebab saya gagal dalam pemeriksaan bila saya tak ada disiplin. Dalam perkahwinan juga, kalau kita tak ada disiplin, kita akan pergi ke Facebook dan cari orang-orang lain. Kita akan main SMS sebab kita tak ada disiplin. Bini aku tak akan tahu, tepikan handphone aku. Tipulah. Suka dia awak. Anak kita tak nak sekolah, dia dah tak ada disiplin. Lepas tu dia bilang dengan awak, mak saya nak kerja kat Kentucky, saya nak kerja kat McDonald. Boleh? Dua hari dia kerja kat situ, mak dah tak boleh kerja lagi lah. Bos tu buat PL dengan mak, tak boleh tahan lagi. Mak kata, okeylah, tak payah kerja. Mak, boleh pinjam RM20 tak mak? Permulaannya mereka makan duit perempuan. Ini yang saya perhatikan. Awak nak kecil hati terserah. Saya minta maaf kalau saya kecilkan hati. Tapi ini mesti henti sekarang juga. Kalau awak mak ataupun awak ayah, anak lelaki minta duit, minta duit, minta duit, tak nak menjalankan tanggungjawab. Lepas tu kita kahwinkan dia. Awak fikir dia boleh ke jalankan tanggungjawab dia? Tolonglah, jawapan dia terang sangat. Terang sangat. Saya tak guna, saya kutuk. Macam mana kita nak memperbaiki? Tolong beritahu anak lelaki kita yang sedang membesar. Kau tak nak kerja, mak takkan kasih kau duit. Kau tak nak sekolah, gasak kau. No way, mak akan kasih kau duit. Tapi masalahnya, nanti dia jumpa satu orang perempuan. Perempuan kasih dia duit. Kasih dia duit. Bukan semua ya. Tapi kebanyakan yang datang di ofis saya, macam tu. Ini yang saya nak tukar sekarang. Dan anak perempuan kita, jangan hentikan pelajaran mereka sebab awak sibuk nak dia kahwin. Seperti saya kata, saya bukan tak menggalakkan perkahwinan. Tapi saya nak ikut style Cina. Saya nak awak ikut style masyarakat lain yang sangat-sangat maju. Sebab mereka kahwin bila time dah kahwin.
Bukan kahwin sebab nak setakat kahwin. Banyak pakcik-pakcik kat sini sedang jaga cucu awak. Ini bukan masanya untuk jaga cucu awak. Sepatutnya awak dijaga oleh anak-anak. Tapi apa yang menyebabkan semua ni? Jangan tutup mata kita. Pada hari ini bila kita keluar daripada tempat ni, kita boleh buat perubahan. Terserah kepada awak. Kalau awak masih juga nak kutuk saya, masih juga nak kecil hati, terserah. Seperti saya kata, 20 tahun saya akan ditanamkan. Dah, cukup. Saya nak kena kasih Cik Rudy apa? Ini apa? Tisu, kalau tidak meleleh berpeluh-peluh, kesian Jadi kita masih ada masa lagi. Ada masa lagi untuk kita bincang Saya tengok Cik Rudy betul-betul punya apa kata orang tu semangat tentang apa membicarakan tentang tanggungjawab tadi. Salah satunya komunikasi, hubungan dan juga kesabaran, kasih sayang, kewangan. Wah, terlalu banyak Cik Rudy. Mungkin kita perlu apa ini semua kenapa? Kerana kita sedang mengharungi kehidupan yang penuh mencabar ini. Jadi saya minta Ustaz, mungkin kalau nak sambung Ustaz, memandangkan masa pun lagi, tengok lagi 10 minit lagi. InsyaAllah selepas isyak kita akan sambung. Jangan ke mana-mana, jangan balik. Dan selepas selesai majlis ini, kita juga ada biryani apa? Dam ke, berani macam-macam Jadi jangan pulang. Ustaz nak tambah tentang apa tanggungjawab tadi? Kalau kita lihat tanggungjawab yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan itu betul banyak sekali. Tapi bagaimanakah Ustaz jelaskan tentang pentingnya membina kefahaman dalam mengharungi tanggungjawab bersama selaku suami isteri? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Membina persefahaman suami isteri dalam hidup berumah tangga. Satu suasana yang ideal lah kita kata. Suami baik, isteri baik. Wujud persefahaman, persamaan. Bahkan kalaulah kita masih ingat, bahkan apabila saya bertanya pasangan-pasangan yang nak bernikah, apa faktor dorongan bahawa ini menjadi pilihan awak? Dan begitu juga lah sebaliknya lah. Selain daripada sebab kerana jodoh, yang lazim dikatakan bahawa ada persefahaman, persamaan antara kami berdua. Bila kami berbual, lazimnya bendanya hampir serupa lah. Kalau diistilahkan sekarang, dia kata same chemistry. Begitu. Ada chemistry-nya, dia kata. Jadi itu kata-kata sakti dia. Ada persefahaman. Tapi bila dah timbul masalah nak bercerai, ditanya pula kenapa nak bercerai ni? Dah tak ada persefahaman dah. Itu pula kata-kata yang menyakitkan hatilah kita kata. Sebab kita cuba bayangkanlah pada awal lagi mereka ni datang daripada latar belakang yang berbeza. Laki-laki ni, perempuan ini tak kenal. Daripada tak kenal, hidup berumah tangga, daripada sana cuba nak bina persefahaman. Dan setelah lama hidup bersama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dah mengenalilah kita kata luar dalam, zahir batin, yang baik, yang buruk. Tiba-tiba dia kata tak ada persefahaman pula. Bukankah tempoh lama itu bertujuan untuk membina persefahaman daripada hidup berumah tangga? Memang kita katalah, walaupun yang dikatakan tadi persefahaman, persamaan, bukan bermakna semuanya mesti indah belaka, tak ada cacat cela, tak ada perselisihan. Ada. Bawa contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Hafsah binti Umar, anaknya Sayyidina Umar. Satu ketika sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, saya ada satu soalan nak ditanya kepada Umar, sekian lama yang saya simpan. Kerana dia punya kewibawaan, jadi saya segan nak bertanya. Sehinggalah pada satu hari bila dia dah jadi Amirul Mukminin, khalifah, dan ketika itu sama-sama saya dengan dia pergi haji, pulang daripada haji berkesempatan untuk bercakap secara one to one. Jadi dia tanya dengan Umar lah satu perkara.
perkara yang berkaitan dengan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ceritakanlah sampai ke peringkat riwayat itu, Umar mengatakan, kita dulu orang-orang Arab jahiliyah memandang rendah kaum wanita. Sehingga datangnya Islam, maka kami hargai mereka. Jadi kerana begitu keadaan kami sebelumnya, terbawa-bawa bila pun kami dah memeluk agama Islam. Jadi pada satu hari, bila saya sedang berurusan, tiba-tiba isteri saya masuk campur urusan tersebut, mengganggu saya. Jadi saya pun marah dia. Saya kata dia, apa tujuan engkau nak mengganggu saya? Ini urusan saya. Jadi isterinya pula jawab balik, dia kata, kenapa dengan engkau ni? Hebat sangat ke engkau? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isterinya pun bantah dia juga. Apatah lagi engkau, aku bantah pun tak boleh. Kata isteri Umar kepadanya, membawa contoh bahawa isteri Rasulullah pun ada kalanya membantah suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bila dengar itu, terus dia tinggalkan, siap-siap dia pergi cari anaknya Hafsah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbang dia, takut dia, sebab anaknya berani nak berbantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut. Jumpa Hafsah, tanya, betul tak yang aku dengar bahawa engkau ni ada berbantah dengan suami engkau Rasulullah? Hafsah kata, ya. Bahkan kebanyakan isteri-isteri Rasulullah memang buat begitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya panjanglah. Tapi nak memberi gambaranlah. Bukan satu cacat cela nak kita mengatakan bahawa dalam hidup berumah tangga ada bantah membantah antara suami dan isteri. Dan kalau itu berlaku, bukan bermakna tidak ada wujud persefahaman. Tidak. Wujudnya persefahaman ini tadi yang Allah Ta'ala sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, surah Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah yang bermaksud lebih kurang, mereka itu isteri-isteri kamu adalah pakaian buat kamu, dan kamu juga adalah pakaian buat mereka. Ini kata kiasan yang Allah Ta'ala gunakan. Kita pakai pakaian ni, apa tujuan pertama kita? Tutup aurat. Ya? Suami ada kekurangan, ada cacat cela. Isteri tak akan cerita kepada orang. Tak akan hebohkan dekat Facebook ke dan sebagainya. Itu kita suami isteri. Isteri ada cacat celanya, suami tak akan cerita dengan orang lain juga. Keaiban yang ada, keburukan yang ada, masing-masing tutup. Sebab ini dikatakan pakaian. Jangan dedahkan. Itu tujuan pertama pakaian. Yang kedua apa? Kita kalau pakai lazim, kita akan rasa banggalah. Ya? Bangga. Awak suami harus berbangga dengan isteri yang awak telah pilih sebagai teman hidup. Begitu juga dengan isteri, harus rasa bangga dengan suami yang telah sama-sama awak layari bahtera kehidupan sekian lama. Tak apalah dia mungkin tidak secantik siapalah kita kata, tidak sekacak siapalah, tapi itulah suami dan itulah juga isteri. Jadi wujudnya persefahaman antaranya, itu dia faktor masing-masing harga menghargai dan pada waktu yang sama saling percaya mempercayai. Itu satu contoh. Yang kedua, persefahaman wujud bila saling bantu membantu dalam perkara-perkara yang baik. Ya? Itu kita kata kalau suami bekerja, isteri yang bekerja membantu. Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan satu contoh yang baik dalam hadisnya. Kata Rasulullah, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaja fi wajhiha al-ma'a. Kata Rasulullah, Allah merahmati seorang laki-laki yang apabila dia bangun malam, dia solat malam, kemudian dia kejutkan isterinya,
yang bangun. Fa in abad, kalau isteri tak bangun, dia ambil air, dia renjis dekat muka isterinya tadi. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadat zawjaha fa in aba matajat fi wajhihil ma'a aw kama qala. Sama juga Allah merahmati isteri yang bila dia bangun pada waktu malam dia salat, dia tak lupa nak kejutkan suaminya tadi. Dan kalau suami tak bangun juga, dia renjiskan air. Tak bangun juga, ambil air siramkan semua. Itu tak dalam riwayat hadis, eh. Itu saya tambah, eh. Itu saya tambah. Nah, sebab maknanya suami tadi harus jadi ketua lah. Sepatutnya dia yang bangun. Tapi tak apa. Eh, suami dah penat bekerja. Jadi tak boleh bangun malam. Isteri yang boleh bangun, kejutkan suami. Itu persefahaman dalam bantu-membantu unsur yang baik. Eh, jadi perkara-perkara sebegini tadi kita kata mewujudkan persefahaman yang ada antara suami isteri. Jadi kalaulah dalam hidup berumah tangga ada elemen-elemen yang kita kata dianggap sebagai perkara yang menyebabkan persefahaman akan lari, kitalah bertanggungjawab untuk wujudkan semula unsur-unsur yang boleh merapatkan. Okay. Saya sentuh sedikit tadi yang apa yang disebutkan oleh Syekh Rudi tadi, ya, soal nafkah. Bila kita balik kepada Al-Quran, mana-mana ayat yang kita jumpa, Allah tekankan jugalah soal nafkah belanja. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang ada kelebihan memberikan nafkah daripada kelebihan tersebut. Wa man qadura alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan mereka yang Allah sempitkan rezekinya tak banyak, tapi dia tetap kena berikan ikut kadar kemampuannya tadi. La yukallifullahu nafsan illa ma ataahu. Allah tidak beratkan seseorang, Allah tak bebankan seseorang, melainkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Itu yang kita kata, kalaulah kita punya pendapatan sedikit, kena pandai jimat cermat. Ha, jangan pula ya, kita apa duit banyak, kita belanja banyak, kena berjimat. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Jangan jadikan tangan engkau ini terbelenggu dekat leher. Lokik. Yeah? Ada lebih tapi lokik sangat. Wala tabsutha kullal bast. Jangan pula engkau hamparkan tangan engkau sehampar-hamparnya. Kasihlah. Nak apa ambillah. Nak apa ambillah. Fataqauda maluman mahsura. Kata Allah, akibatnya nanti celakalah dan engkau akan menyesal. Pertengahan. Soal berbelanja. Jadi itu tanggungjawab. Sebab itu sering disebutkan tadi, ada pekerjaan yang stabil. Sebab itu selalu digalakkan, upgrade, upgrade, upgrade. Dapatkan skill-skill yang baru. Kerana ini jaminan tentang hidup berumah tangga. Sebab lazimnya dan banyaknya perkara masalah rumah tangga timbul kerana masalah keuangan. Inilah bibit-bibitnya tadi. Suami punya tanggungjawab yang besar tentang aspek ini. Rasulullah berikan gambaran kasar daripada dulu soal makan, pakai dan tempat tinggal. Itu perkara yang paling basic kita katakan. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bahagia Al-Fadhil Ustaz. Di mana beliau telah menerangkan tentang pentingnya kita bertanggungjawab dan menguruskan rumah tangga, dan telah diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Nur Razak tadi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. InsyaAllah kita akan sambung selepas solat Isya. Jadi jangan ke mana-mana. Pusingan kedua, harap berikan kepada saya soalan-soalan yang akan ataupun ingin disalurkan. InsyaAllah kita akan berinteraksi bersama, insyaAllah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, sekarang kita buka soalan. Okey, kita buka soalan kepada sama ada korang ibu atau bapa yang ingin mengajukan soalan secara spontan. Ada di sini. Siapa nak mulakan? Mungkin kita boleh kasih hadiah. Siapa yang mulakan? Cik Udi Ustaz, kita kasih hadiah ke apa? Hadiah apa? Gula-gula apa? Dan orang ni biasa malu. Okey, ha, banyak ni soalan yang dia ajar. Kita cubalah.
Kau apa? Tak apa. Kau apa mungkin nak jawab secara apa? Spontan. Okey. Saya fikir di sini banyak soalan eh. Kita mengejarkan masa sebenarnya. Kita pun kita punya target masa habis 9:30 sampai 40. 10 minit tu kira masa ini kecederaan lah. Eh? Saya tengok makin kita buka soalan makin bertambah. Ustaz, eh, Cik Rudy. Ya. Yeah. Okey, sekarang soalan pertama. Saya pun minta lah eh, sebelum dijawab Cik Rudy kasihlah masa juga kepada ustaz, ustaz pun sama juga eh. supaya apa kata orang tu soalan yang diajukan ni dapat dijawab insya-Allah boleh? Ya. Okey, baik. Soalan pertama ini saya fikir dia kepada apakah hukum suami isteri yang tidak tinggal bersama selama setahun setelah suami pulang ke rumah ibu bapanya. Sekarang saya serahkan kepada ustaz dulu. Boleh? Ustaz tentang hukum tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ingin ditanyakan adakah mereka ni jatuh hukum talak kerana suami isteri sudah tidak tinggal bersama lebih daripada 4 bulan seperti yang dibaca dalam ta'liq, maka tidak gugurlah, mereka masih adalah suami isteri yang sah walaupun setahun, 2 tahun, selama mana isteri tadi redha. Isteri tu senyap saja, tak apalah. Setahun pun setahunlah. Eh? Dia tidak dapatkan nasihat daripada mahkamah syariah. Jadi, isteri perlu tahulah hak dia. Ini hak saya sebagai isteri. Kalau suami tadi keluar rumah, tak balik-balik, walaupun yang dia pergi tu dekat rumah ibu, walaupun dia kasih kita kata nafkah zahir, eh? Dia kasih duit cukup, segala keperluan bil-bil dibayar, tapi dia tidak ada muasyarah bil ma'ruf, layanan secara langsung dengan isteri, jadi satu aspek dia telah melakukan satu dosa, tapi tidak jatuh hukum cerai selama mana isteri redha tidak buat aduan. Saya harus tekankan di sini tentang ta'liq tadi ya. Walaupun suami baca tinggalkan isteri 4 bulan atau lebih, tidak kasih nafkah, sama ada dia yang kasih nafkah untuk zahir atau melalui wakil, ataupun tidak kasih nafkah batin, kemudian dia lakukan perkara-perkara yang mencederakan tubuh badan isteri, merosakkan harta benda, menjatuhkan maruah, ta'liq itu disambung, okay? Dan jika isteri mengadu ke mahkamah syariah, itu syarat dia, dan mahkamah pula lakukan siasatan betul tak aduan isteri, sebab tidak boleh dengar satu pihak, perlu panggil suami. Itu yang dikeluarkan proses saman dan sebagainya. Kalau dah berikan peluang suami tak datang, kemudian isteri kata tak boleh hidup bersama macam gini, perlu lakukan sesuatu, kita bawa jalan masing-masing, isteri minta bercerai, barulah mahkamah boleh putuskan dengan cara tadi saya sebut lafaz ta'liq. Tapi selama mana isteri tak pernah buat aduan ke mahkamah, tidak ada proses mahkamah lakukan siasatan, mereka masih kekal suami isteri, cuma berlakunya hukum haram, tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap isteri yang ada. Suami tidak boleh mengatakan saya dah cukup kasih, yeah? Tapi kalau dia tidak tinggal bersama, tidak ada layanan yang baik, itu sudah merupakan satu kekurangan. Jadi suami harus fahamlah bahawa layanan tadi mencangkupi banyak aspek, antaranya aspek emosi yang perlu suami berikan perhatian tadi. Jadi masalah yang timbul kenapa dia keluar rumah tadi, itu perlu cari jalan penyelesaian lah. Adakah dengan tinggal bawa diri 1 tahun ke tadi boleh selesai masalah? Tak selesai masalah. Di sinilah peranannya orang-orang tengah, kita katalah yang berwibawa. Bawa contoh sedikit sahaja. Rasulullah dengan Aisyah ada problem suami isteri. Dipanggil bapaknya Abu Bakar sebagai orang tengah nak damaikan. Abu Bakar dah datang, kemudian Rasulullah kata dengan Aisyah, siapa yang nak cakap dulu? Saya nak mulakan ke, kata Rasulullah, atau awak Aisyah start dulu? Aisyah kata, kau cakap dululah, sebab kalau kau cakap semua mesti betul. Aisyah kata gitu. Abu Bakar dengar anak dia cakap macam gitu, dia jadi marah. Dia kata, wahai wanita yang musuhi diri sendiri, adakah pernah Rasulullah cakap yang tak betul? Dia gitu kan.
Sampai dalam riwayat itu dia mengatakan Abu Bakar jadi marah, dia tampah anaknya sampai berdarah mulut. Sebab Abu Bakar sayang dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, Abu Bakar, aku panggil kau di sini bukan untuk itu. Dan bukan ini yang kita harapkan untuk engkau pukul anak aku, anak engkau isteri aku. Aisyah yang tadi dengan Rasulullah ada masalah, bila kena pukul dia buat apa? Selindung Rasulullah lah. Sebab kalau tidak nanti bapaknya pukul dia lagi. Jadi dia berselindung dengan Rasulullah. Akhirnya damai baliklah secara tak langsung. Jadi ada masalah kena selesai, tapi mereka tetap suami isteri, cuma pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawab hukumnya haram dan berdosa. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nur Razak, di mana memoga si penanya ataupun mengajukan soalan ini begitu jelas tentang hukum tersebut. Ini luahan daripada jemaah sekalian. Ini dah dikatakan forum interaksi interaktif di mana kita dapat meluahkan secara direct. InsyaAllah soalan yang kedua kita ajukan kepada yang bahagia peguam Cik Rudi Marikan. Apakah masalah perkahwinan yang biasa diajukan ke mahkamah sivil? Adakah mahkamah syariah tidak dapat menyelesaikannya? Okey. Satu yang kita mesti faham sekarang juga, oleh sebab kita ni orang Islam, bila kita kahwin di depan kadi. Bermakna undang-undang agama Islam akan terlibat pada diri kita. Ramai orang Melayu beritahu pada saya, Cik Rudi, saya tak nak pergi mahkamah syariah. Kenapa dengan mahkamah syariah? Apa hal? Awak kahwin cara Islam. Kalau nak bercerai pun cara Islam. Kalau kita nak pergi ke mahkamah keluarga dan bertanya dengan mereka, saya nak cerai, mahkamah keluarga, family court akan halau awak keluar. Dia kata awak kahwin cara Islam, tak boleh cerai kat sini. Itu dunia civil. Bermakna orang yang kafir, yang kahwin dekat gereja, yang kahwin dekat kuil, yang kahwin dengan cara tak terlibat dalam agama Islam, boleh bercerai di situ. Dan mereka punya undang-undang lain bila nak bercerai, bila daripada mahkamah syariah punya undang-undang. Ramai saya kata awak contoh ya. Ada pakcik dan abang-abang yang datang pada diri saya untuk meminta nasihat. Dan mereka mengatakan, Cik Rudi, saya tak nak bayar edah dan muta'ah. Awak tahu apa edah dan muta'ah kan? Bila kita nak bercerai itu dalam agama Islam, kita mesti kasih isteri kita edah dan muta'ah. Ada pakcik-pakcik kata, saya tak nak bayar edah muta'ah, boleh jalan sendiri dengan dia. Saya selalu beritahu dengan dia, Cik, kalau awak tak nak bayar edah dan muta'ah, kenapalah awak tak kahwin kat gereja? Jadi agama Islam tak terlibat langsung. Ramai yang tak nak ceraikan isteri mereka sebab mereka berkata, saya tak nak kasih edah dan muta'ah. Edah tu semasa 3 bulan tu awak kasih duit kepada isteri awak. Muta'ah tu ialah dari hari awak perkahwin hingga hari awak cerai. Satu hari RM3, RM2, RM4 terletak atas pendapatan. Dan juga kali 365, one year. Dapat jumlahnya kali tahun yang kita dah berkahwin. Itu si lelaki mesti kasih pada isteri. Ramai yang dah berkahwin selama jumlah 20 tahun, terberaklah dia boleh nak bayar tu. Macam mana ni nak bayar ni? Dan ramai lelaki, ni yang saya takut sangat ya. Sebab kita tak takut Islam, tak takut Tuhan, kita tak takut. Kenapalah saya yang moden ni sangat boleh takut? Orang yang sembahyang 5 waktu tak takut langsung, menakutkan sangat. Dia kata, saya tak nak bayar. Dia tak nak ceraikan isteri dia. Dia gantungkan seperti soalan tadi tu. Dah tak balik setahun, tapi dia tak nak cerai. Sebab dia nak mengelakkan tanggungjawab yang terlibat bila kita nak bercerai. Jadi isteri kadang-kadang bosan. Dia kata, okey, saya halalkan edah dan muta'ah. Saya pula masuk, saya kata, awak bahlul sangat ke? Nak halalkan edah muta'ah? Bila awak diceraikan, awak perlu wang. Ini wang dalam, saya selalu kata dengan pakcik-pakcik, Cik, edah muta'ah ni bukan undang-undang PAP. Ini undang-undang dalam Quran. Jadi kenapa kita nak membesiasiakan dia? Awak puasa, awak pergi Mekah, awak buat semua sembahyang. Time awak ditanamkan, nanti Tuhan tetap akan tanyakan, apa hal edah muta'ah kau tak bayar? Isteri enggak susah bayar. Seperti saya kata, saya ni bukan orang agama. Di civil court, bukan tempat kita. Tempat kita di mahkamah keluarga ialah untuk menuntut satu, nafkah. Suami tak kasih. Jadi jangan tergege-gege dekat family court kalau awak nak bercerai. Itu bukan tempat dia. Tetapi ramai wanita tak faham juga, walaupun awak dalam perkahwinan, ni belum cerai ya,
belum cerai lagi. Dalam perkahwinan, suami buat dek aja, tak nak bayar ni, tak nak bayar tu, lari, sembunyi, tak kasih duit. Awak menangis, awak berdoa, awak sembahyang, cukup. Tuhan juga suruh awak berikhtiar, pergi ke mahkamah keluarga, tuntut. Ramai wanita kata, ah, saya takutlah nanti dia ceraikan saya bila saya tuntut. Agaknya awaklah. Saya dah jawab, macam mana nak dapat wang tu? Kalau awak takut, teruskan penderitaan awak. Jangan salahkan saya. Saya dah kasih awak ilmu. Ramai lelaki bila dapat jemputan daripada mahkamah family, akan pui nak bini dia lagi. Dah terang dia akan pui kan? Kenapa? Dia tak nak diri atas kebenaran. Dia tak nak menerima kenyataan. Jadi dia membesarkan lagi masalah tu. Kedua, kalau dia pukul bantai awak, dia tendang, dia terajang, dia pukul dalam perkahwinan masih, awak boleh lari ke mahkamah keluarga dan dapatkan perlindungan supaya dihentikan keganasannya. Ramai isteri-isteri tak nak buat tu sampai satu wanita meninggal dunia. Seperti awak tahu kan, Ramona nama dia, saya tak salah, dipukul bantai oleh suami dia, jiran-jiran semua tak nak ambil berat, mayat jumpa dalam. Sebab itulah bila saya kata, kalau awak kena pukul bantai, bukan awak nak aniaya suami awak. Awak cuma nak beritahu dengan dia, oi, jangan pukul saya boleh tak? Agama tak benarkan. Kasih saya rezeki boleh tak? Agama menyuruh. Kenapa kita tak nak? Jadi untuk menghabiskan apa yang saya kata, mahkamah family court tak ada kena-mengena dengan kita. Orang kafir nak kahwin, lain. Orang Islam nak cerai, saya jatuhkan talak. Habis. Dengan niat, dengan semua. Dekat mahkamah keluarga untuk orang kafir, kita mesti buktikan dia ada perempuan. Kita mesti buktikan ini, buktikan itu, buktikan semua tu. Baru si lelaki boleh dapat penceraian. Islam tak. Haknya terletak daripada lelaki. Kalau lelaki mengatakan aku ceraikan kau, talak satu, hancur, habis. Kita pergi ke mahkamah keluarga untuk apa? Untuk menyelesaikan apa yang dipanggil ancillary matters. Bermakna rumah macam mana nak selesaikan, anak-anak macam mana nak selesaikan, dan juga edah dan muta'ah. Itu aja mahkamah syariah. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bahagia, peguam kita, yakni Cik Rudy Marikan, di atas penjelasannya. Okey, seterusnya ini kepada ustaz, soalannya kepada ustaz. Ustaz, jatuh ke talak jika suami kata nanti lepas anak habis peperiksaan dia akan lepaskan saya? Nizam, cuba jawab. Okay, saya ulang balik lafaznya. Baik, okay. Nanti lepas anak habis peperiksaan dia akan lepaskan saya. Maknanya saya lepaskan awak lah. Itu ya, saya faham ya. Okay. Lafaz ini penting untuk kita pastikan daripada si suami yang menyebut kata-katanya. Sebab lafaz inilah yang menentukan sama ada jatuh ataupun tidak talak. Sebab tu kalau isteri buat aduan, selalu nasihat dari sudut hukum bahawa kalau itu yang dilafazkan, mungkin kita kata jatuh. Tapi ini perlu dapat kepastian kita kata. Ini saya buat contoh, belum lagi saya katakan tentang perkara ini. Okay. Apa juga yang si suami katakan ada unsur-unsur kemungkinan jatuh ataupun tidak talak, kalau awak tanya dengan mana-mana ustaz dekat masjid, ustaz tu akan cakap dari sudut hukum. Kalau ini yang dia kata, jatuh. Tapi pihak yang punya kuasa untuk tentukan secara muktamad adalah mahkamah syariah. Kerana apa? Ustaz yang awak tanya tu tidak ada kuasa dan tak ada cara nak panggil si suami, tanyakan dengan dia, ini lafaz awak, dan tanya pula dengan isteri, ini memang suami sebutkan. Dan kalau ada saksi, ustaz tu tidak ada kuasa nak panggil kemudian nak selidiki, tak ada. Yang ada kuasa adalah mahkamah syariah. Sebab itu kita kata pihak berwajib tentang jatuh atau tidak talak itu mahkamah. Sebab mahkamah akan panggil si suami, panggil isteri. Kalau ada saksi, akan minta saksi hadir. Sebab nak pastikan apa yang suami sebutkan. Kerana itulah yang menjadi penentu jatuh ataupun tidak talak. Kalau ikut apa yang disebutkan di sini, si suami kata, nanti bila anak dah habis periksa, saya lepaskan awak. Jatuh atau tidak? Okay. Dalam menentukan jatuh ataupun tidak talak,
Dari sudut hukum agama, dia ada dua bahagian. Satu, diistilahkan lafaz yang nyata, straight. Tak ada tafsiran yang kedua. Tak ada kita kata second interpretation. Awak saya ceraikan, contoh. Saya talakkan awak. Yeah? Ada tak penafsiran yang lain kalau kita sebut saya ceraikan awak? Ada tak? Tak ada. Eh? Orang tidak akan confuse. Orang tidak akan tertanya-tanya. Tapi kalau orang kata saya lepaskan awak, lepaskan apa tu? Ha. Kalau tadi dia kata terbirau, lepas angin negaknya lah. Perkataan-perkataan yang tidak direct, yang ada second interpretation, ikut orang punya interpretation, ini dikatakan lafaz kinayah yang tidak jelas, yang tak nyata, dan ini perlukan penjelasan daripada orang yang sebut. Kalau dia maksudkan dengan lepas itu adalah cerai talak, jatuhlah. Eh, mungkin kita kata yang saya faham lepas gitu, tapi suami kata saya bukan lepas itu, maksudnya saya gitu. Maksud awak apa? Itulah kita kata mahkamah akan siasat. Jadi itu bergantung kepada apa yang suami maksudkan. Kalaulah bila mahkamah tanya, dia cuba nak putar belit, itu maknanya dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia yang harus jujur. Kalau itu yang dia maksudkan dengan maknanya menceraikan isteri saya, kalau itu diterangkan kepada pihak mahkamah, maka jatuhlah hukum. Kerana itu dinamakan lafaz secara ta'liq yang digantungkan. Dia dah sebut tergantung sampai lepas anak habis periksa. Belum periksa lagi, maksud suami isteri. Habis periksa saja yang tergantung tu jatuh. Kerana itu namanya lafaz ta'liq yang tergantung. Cuma sama ada kalimah lepas ini ke, awak balik kat rumah mak awak ke, saya tak nak tengok muka awak lagi, menyampahlah awak ke apa ke, itu lafaz yang perlukan pengesahan daripada si suami. Kalau suami bohong, itulah lafaz yang kita guna pakai. Kadi tak boleh ataupun mahkamah tak boleh nak siasat yang batin. Hukum fikir adalah hukum zahir. Kalau itu yang dia cakap, kita terima pakai. Kalau dia bohong, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia teruskan hubungan suami isteri, dia tahu dia berdosa. Isteri tak berdosa sebab isteri tak tahu. Sebab itu dalam satu riwayat, Al-Hasan seorang tabi'in yang pernah jumpa sahabat Nabi, tak pernah jumpa Nabi, bila dia ditanya, kamu nak serahkan anak kamu ni kepada laki-laki yang macam mana? Hasan kata, saya akan serahkan anak perempuan saya kepada seorang yang bertakwa. Sebab kalau dia sayang anak saya, dia akan muliakan anak saya. Tapi kalau dia benci anak saya tahu dia tidak akan menganiayai anak saya. Sebab ada takwa dalam dirinya tadi. Wallahu a'lam. Okey. Tak disaksi kata dia. Jatuh talak tak disaksi. Lafaz talak tanpa saksi. Jadi sudah hukum agama jatuhlah. Talak tidak perlu kepada hadirnya saksi tadi. Hatta kalau suami sebut isteri tak ada depan, tapi dia sebutkan kepada orang, orang tahu, jatuh juga talak. Jadi lafaz itu tidak memerlukan kepada isteri hadir, apatah lagi saksi tadi. Tapi itu kita kata mahkamah akan lakukan siasatan kerana perlukan pengesahan perkara-perkara begini. Ustaz, boleh tak saya tanya satu? Ada juga kes yang saya mengenali, dia jatuh, dia ceraikan bini dia di Facebook, dan dia juga SMS kepada isterinya, aku ceraikan kau. Macam mana ni? Satu dunia tahu dekat Facebook. Pertama sekali, kita kata amat mendukacitakanlah cara si suami nak menceraikan isteri. Kan kita kata ini masalah kami suami isteri, kenapa perlu kepada orang lain harus tahu? Melainkan kalau dia nak supaya, contohnya lah, mana-mana yang dah tunggu dia tadi tahulah, oh dia dah ceraikan, so tunggu iddah habis boleh kahwin lah. Kemungkinan. Okay. Dari sudut hukum agama, lafaz boleh berlaku dengan bagai cara. Cara menulis, cara orang perseorangan, antara-antara dan sebagainya. Jadi itu kaedah-kaedah yang berlaku zaman sekarang lah. Dari sudut hukum agama, memang berlakunya. Tapi itu kita kata pengesahan perlu
dilakukan oleh pihak yang berwajib, maknanya dipanggil untuk pastikan. Sebab kemungkinan, kita kata kemungkinan, eh, yang tulis tu orang lain, gunakan akaun dia. Kemungkinan SMS dia ambil demi handphone dia tulis, eh, ah, cuma kita kata dari seluruh hukum agama kita zahir, tapi kita kena siasat lebih lanjut. Maka di sinilah kita kata pihak berwenang iaitu mahkamah boleh lakukan siasatan. Kalau kita nak ambil hukum zahir, bimbang itu nanti merupakan bibit-bibit berlakunya masalah rumah tangga. Sebab itu perkara-perkara yang macam gini yang meragu-ragukan, kita put stop. Awak bimbang, takut, tak nak teruskan hubungan suami isteri kerana ada suami tulis gini, balik ke mahkamah tadi untuk pastikan tadi, biar mahkamah siasat. Kalau awak yakin bahawa suami awak ni benar, jujur, bahawa ini bukan buatan dia tadi, ikut apa pengakuan si suami tadi. Terima kasih Ustaz. Wah, nampaknya begitu hot kata orang saya. Eh, Cik Rudy, eh, sampai Pak Imam kita pun ada soalan. Pun ada juga di kalangan apa LPM kita. Ada soalan dan dia juga. Ini pun kita punya peguam juga. Peguam Cik Firuz. Saya tahu dia peguam juga. Okay, Cik Firuz, persilakan. Assalamualaikum. Ini soalan untuk Ustaz. Saya biasa mendengar syarahan lebih kurang yang mengatakan isteri yang meninggikan suara kepada suami atau biadab kepada suami atau dia bermasam muka kepada suami, dia antara 10 orang yang tidak diterima solatnya. Okay, soalan nombor 2. Apa-apa perkara yang tidak dituruti oleh isteri akan perintah suaminya yang dikira dia isteri derhaka. Dan nombor 3, apa itu makna nusyus dan apa dia punya implikasinya. Wah, satu soalan tapi ada 3 soalan yang perlu dijawab, eh. Silakan. Okey, yang pertama tadi disebutkan ada riwayat yang apabila suami, si isteri tadi bermasam muka meninggikan suara, tidak diterima solat dia, gitu lebih kurang, ya. Saya secara jujur saya tak pernah jumpalah riwayat tersebut, ya. Tapi kalau nak mengatakan tidak diterima, mungkin itu bukan maksud hadis tersebut, ya. Mungkin ganjarannya itu tadi agak kurang. Nah, saya bawa contoh macam hadis, okay, la yadkhulul jannata qati', kata Rasulullah, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ulama mengatakan kalau orang itu solat, orang itu pergi haji, orang itu zakat atau puasa, dia tak masuk syurga ke? Dia masuk, tapi dia lambat. Dia kena settlekan perkara-perkara yang belum dia selesaikan, antaranya masalah-masalah begini. Samalah tadi, puasa, solat semua, tapi tak kasih nafkah, tak bayar mut'ah dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang melambatkan dia. Ada hutang, ada hutang, yeah? Jadi bukan bermakna tak terangkat solat dia tadi, tapi mungkin lewatlah, lambat, begitu, yeah? Itu satulah. Itu saya punya penafsiran terhadap hadis tersebut, jika benar itu hadis, yeah? Yang kedua, tentang dikatakan apa yang dikatakan tidak taat si isteri kepada suami, okay. Dan juga yang ketiga tadi, nusyus, okay. Nusyus dengan tidak taat itu perkara yang sama. Nusyus itu kalimah Arab, eh? Disebutkan dalam Al-Quran, okay. Fa in khiftum nusyuzahunna, jika kamu suami bimbang takutkan isteri kamu tadi nusyus, tidak taat. Bagaimana kita nak ukur isteri ini taat ataupun tidak? Kalau ikut suami, setiap kali kalau suruh tak buat, itu nusyus lah, tak taat. Mungkin itu maksudnya kita kata ini benda-benda yang mungkin very subjective. Orang lain. Tapi yang Allah Ta'ala dan Rasulullah sebutkan, selama mana perintah itu tidak bertentang dengan Allah, itu dia punya garis pandu umum. Kalau perintah itu datang daripada suami kepada isteri untuk dilakukan dan perkara itu memang tidak bertentangan dengan sudut hukum agama, isteri wajar dan patut ikuti dan turuti serta lakukan. Tapi kalau itu pula yang suami suruh bertentangan dengan hukum dan isteri tidak wajar dan tidak patut, bahkan tinggalkan, timbul persoalan. Takkanlah suami nak suruh isteri buat perkara yang bertentangan dengan hukum.
kemudian dia nak tuntut pula taat, kan tak logik. Sebab dia harus tahulah bahawa ini perkara yang bertentangan dengan hukum. Tapi kalau contohlah benda itu memang sesuai dengan hukum, tapi kemampuan isteri untuk melaksanakan tadi terbatas, yeah? Ha, jadi di sini kita kata ada persefahaman suami isteri, okay? Ha, suami harus faham keadaan isteri tadi. Kalau dia tak boleh laksanakan kerana satu perkara, suami harus cuba carilah apa masalahnya dan sama-sama cuba selesaikan. Dan yang terakhir tadi, apa implikasi dia? Implikasinya, kalau ikut hukum fikir mengatakan wajar bagi suami tidak memberikan nafkah kepada isteri tersebut. Yeah? Okay. Dia kata kalau isteri tak taat, boleh gugur nafkah. Tidak berikan dia makan, pakai. Tapi kalau tempat tinggal apa? Nak halau dia keluar ke? Yeah? Tak logik pula. Sebab kalau kita tengok, contoh. Bila berlakunya lafaz talak, pemahaman masyarakat kita bukan suami isteri harus suami atau isteri keluar rumah. Itu pemahaman kita. Tapi dalam Al-Quran mengatakan kamu jangan keluarkan isteri daripada rumah kamu selama masih tempoh iddah, walaupun dah lafaz cerai, sebab kamu masih suami isteri. Cuma tak boleh bersatu, tak tidur bersama. Tapi dalam serumah kena duduk kerana tujuan dia seperti dalam iddah tadi mungkin boleh berbaik semula. Itu tujuan dia. Jadi kita kata tadi, kalau isteri taat, adakah kita kata gugurnya hak nafkah, kita halau dia keluar, selesaikan masalah? Tidak. Jadi walaupun dari sudut hukum begitu, tapi kalau suami tak buat, it's okay. Kerana tujuan dia tahu, kita nak baiki, jadi kita perlukan masa, tak apa. Hopefully, bila kita kasih dia, dia tengok, saya tak taat, suami masih kasih. Saya begini, suami masih juga berikan. Akhirnya dia tersedah. Mungkin. Cuma proses bagaimana nak perbaiki sikap begitu, itu kena bijaksana lah. Ji, angkat tangan dulu. Kasih ni mikrofon buat. Mikrofon tak dengar, ustaz tak dengar. Kena angkat tangan, beri nama, tinggal di mana. Assalamualaikum ustaz. Terima kasih. Tadi soalannya pasal keluar rumah, ya. Macam mana kalau saya bertengkar dengan isteri saya? Saya keluar sekejap ke rumah tu untuk sejukkan hati. Mungkin saya kena minum kopi ke minum isap rokok ke apa, lepas itu saya balik. Macam mana hukumnya tu ustaz? Kalau tujuan dia tadi nak mengelakkan masalah jadi lebih, jadi maknanya tadi tengah panas lah, jadi suami angkat kaki, keluarlah sekejap lah. Itu tujuannya baik lah. Tapi mungkin isteri salah faham kadang-kadang. Tapi maknanya tak menjejas lah apa-apalah. Maksud Haji apa? Maksud Haji gugurnya talak ke apa ke? Tidaklah. Tidaklah. Okey. Cik Berusaha. Soalan lanjutlah ustaz. Apakah perlu suami menasihati isteri dia, atau cuba meninggalkan tempat tidur dia, atau memukul dia? Saya rasa ada ayat Quran yang mengenai perkara ini. Dan keempat, sama ada suami perlu melantik hakam sebelum isteri itu dihukumkan sebagai nusyuz. Adakah empat perkara ini mesti ditunaikan sebelum isteri itu dihukum nusyuz? Bukan ni. Bab perkara tadi Cik Firuz terangkan. Bab perkara itu, satu, menasihatinya. Nombor dua, tinggalkan tempat tidurnya. Nombor tiga, memukulnya. Dan nombor empat, melantik hakam. Okey, baik. Ini proses yang ditunjuk ajar disebut dalam Al-Quran untuk isteri yang diistilahkan tidak taat kepada suami, apa yang harus dan sewajarnya suami lakukan. Jadi tadi disebutlah ini, kalaulah macam kita kata perkara ini memang dah sukar untuk diperbaiki lagi, tapi ini sekadar panduan. Adakah kita kata mesti dilaksanakan
Ini pilihan sebenarnya. Eh, ini kita kata bukan kita kata hukum wajib kena ikut begitu-begitu. Eh, ini sebagai panduan semata-mata. Ha, jadi cuma dia katalah yang proses yang biasa, nasihatkan, tegur. Ha, kalau tak berjaya, dia kata kalau perlu nak sampai dipukul dan sebagainya. Dipisahkan tempat tinggal. Kemudian barulah kalau tak berjaya tadi, mungkin terpaksa dipukul yang tidak mencederakan. Eh, ha, disebutkan tadi pukul yang tidak mencederakan, dalam hadis mengatakan pukul yang tidak meninggalkan bekas. Tak tahu macam mana pukul sayanglah tu nama dia. Eh, tak ada bekas langsung, dalam hadis mengatakan. Eh, ha, tujuannya apa? Nak mendidik. Ha, kalau tak berjaya tadi, mereka nak ikut jalan masing-masing, maknanya isteri kekal dalam keadaan tidak taatnya tadi. Dan bila itu berlaku, suami kata saya tak boleh hidup bersama. Tapi saya nak cari jalan penyelesaian. Jadi terpaksalah lantik pendamai, istilahnya disebut dalam Al-Quran, hakam. Satu daripada keluarga sebelah laki-laki, satu sebelah perempuan. Itu pun sebagai panduan. Kerana biasanya ahli keluarga lebih mengenali si suami dan isteri. Tapi kalau konteks kita di sini, kita dapatkan ustaz-ustaz yang ada pengalaman, kaunseling dan sebagainya, jadi sebagai hakam orang tengah. Tapi ini proses sebagai panduan semata-mata. Ada kalanya kalau ikut kita mungkin tak adalah berlaku suami nak, mungkin nasihatkanlah. Eh, kalau pukul mungkin adalah tadi banyak cerita. Eh, ha, tapi tinggal tempat tidur tu biasa. Ha, cuma yang kita kata kalau sampai ke peringkat begitu, itu dah sebagai jalan terakhir, tidak boleh diselamatkan rumah tangga tersebutlah. Baik, terima kasih yang bertanya, Cik Firuz dan Ustaz. Wah, ini apa, orang dapur dah krisis signal. Eh, saya berani dah berbau, jadi soalan masih berlambak ni. Eh, okey, kita ajukan soalan tujuan kepada peguam. Saya cuba ini jawab dengan ringkaslah, okay. Saya berani dah panggil kan. Kalau tahu tak apa, Cik Rudy. Eh, okey, di sini soalannya, mak mertua dan ipar dua tidak menyukai saya. Mereka pulaukan suami, tak datang hari raya, tak jemput apa siapa-siapa ke majlis. Bolehkah saya minta berpisah agar suami boleh kembali kepada ibunya? Sudah cuba segala cara dan doa untuk berbaik. Ha, ni. So, okay, biar saya fahamkan soalan ni. Dia mengatakan yang mak mentua dia asyik rapat dengan suami dia dan tak suka kat dia. Okay, ini selalu berlaku ya. Selalu sangat-sangat berlaku. Seperti saya mengatakan, kadang-kadang bila isteri kita lari kepada mak bapak mereka, sebab mereka, isteri itu dah tak boleh berbual dengan kita lagi, ataupun mak sana dah nak tarik anak dia. Ada juga si suami bila dah kahwin tetap rapat dengan mak dia, kadang-kadang mengabaikan mak bapak dia dan tanggungjawabnya. Saya ada 5 abang lelaki, dan mereka semua dah berkahwin. Dan saya selalu ingat mak saya kata, kenapa abang tak datang ni? Ni mesti isteri-isteri dia ni, busuk punya isteri semua. Dan selalu abang saya bila saya telefon, bang tak tengok mak bang, abang sibuklah, abang ada hal lah. Okey. Dan adik perempuan saya, kakak-kakak perempuan saya selalu menyalahkan si isteri. Saya, walaupun saya yang paling kecil, tak tahulah, saya selalu kata dengan mereka, kalau kita diri atas kebenaran, kita tahu yang kita tak boleh salahkan isteri abang kita. Yang salah ialah abang kita. Abang kita sembahyang, abang kita buat ni, buat itu, dia tahu agama. Kenapa senang sangat kita nak menyalahkan isterinya? Apa yang kita dapat? Cuba kalau kita beritahu dengan abang kita, bang, kau yang lelaki kan bang, kau yang tahu tanggungjawab kau kan bang, kenapa kau tak datang tengok mak? Saya ingat perkara ni sebab bila mak saya dah ditanamkan mak petang tu, saya balik ke rumah dan saya homban semua mak saya punya harta hazanah dia, baju dia dan benda-benda dia semua. Abang-abang saya tanya, eh apa hal ni kau buang benda-benda mak? Dan saya beritahu dengan dia, bila mak cari kat kau, kau tak datang. Mak telefon, kau tak datang. Kakak-kakak kau semua salahkan isteri kau. Saya tahu kau yang buat keputusan tu yang kau tak nak datang. Mak dah mati. Kalau kau nak tengok dia, pergilah kubur. Bilik ni bukan keramat. Bila saya tahu, beritahu dengan mereka dengan tu, dia sendiri faham. Jadi dalam kes macam ni, ya, kalau suami awak sangat-sangat terpengaruh dengan mak bapak dia, ada masalah yang awak tak nak melihat dengan mata awak sendiri. Bermakna dia dah tak boleh berkomunikasi dengan awak lagi. Dia tak percaya dengan awak lagi. Dia sakit hati dengan awak. Dia rasa dia nak sakitkan hati awak lagi. Dia abaikan awak. Dia balikkan keluarga dia.
apa yang kita melakukan? Merosakkan perkahwinan kita. Pemikiran macam budak-budak. Maaf saya cakap. Sebab ada yang akan sakit hati lagi dengan saya. Yang mustahaknya, kalau kita sengaja nak dapat dengan mak bapak kita, kenapa kita nak kahwin? Kenapa kita nak mengabaikan isteri kita? Tapi isteri jangan putus asa. Dapat tahulah apa sebabnya. Awak ni alih-alih nak berpisah. Macam mana saya nak berpisah dengan suami saya? Tak nak pergi kaunseling dulu ke? Tak nak duduk berbual ke? Tak nak ingat pasal anak-anak ke? Cepat melafazkan saya nak cerai dengan dia. Sebab saya tak sanggup lagi dengan mertua saya. Jangan macam tu. Pastikan apa puncanya. Kadang-kadang bila awak dapat tahu apa punca dia, masalah dia tak besar sangat. Jangan cepat nak ingat, saya nak kirim salam dengan mak mentua saya, juga suami saya. Kalau awak benar-benar menghargai perkahwinan awak, banyak yang pergi ke kaunseling dan dapat jalan keluar. Terima kasih Cik Rudy di atas penjelasan yang cukup bernas dan juga panjang lebar. Tadi bilang pendek tapi panjang lebar juga. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya. Soalan seterusnya. Okey, terus Ustaz Jok. Soalannya, tadi kita sebut pasal isteri nusyus. Ada tak suami nusyus pula? Sama juga ada. Jadi bukan hanya sepihak kita kata isteri tak taat, suami pun tak taat, maknanya tidak melaksanakan tanggungjawab. Tak kasih nafkah itu sebagai satu contohnya. Jadi bukan hanya suami isteri sahaja, tapi suami juga dihukum nusyus apabila tidak melaksanakan tanggungjawab. Itu sama. Kemudian soalan ni tentang proses meminta cerai jika suami itu mengamalkan sihir. Adakah kerana suami itu mengamalkan sihir boleh dijadikan sebab ingin bercerai? Saya tak faham ini maksudnya apa. Adakah suami melakukan sesuatu untuk sampai bercerai dengan isteri menggunakan cara sihir ke? Atau maknanya dalam kehidupan suami mengamalkan sihir, dia jadi dukun dan sebagainya. Kalau macam isteri tadi hidup bersama dengan suami yang antara kegiatannya tadi mengamalkan sihir, kalau dia rasa dia tidak boleh hidup dengan suami yang sebegini kerana sihir ini bertentangan dengan hukum agama, kalau dia dah usahakan menasihatkan tak berjaya dan dia tidak boleh hidup bersama kerana tidak taat kepada Allah, dia boleh minta cerai. Jadi dia kena buktikanlah dengan mahkamah tentang bahawa antara kegiatan suaminya syirik kepada Allah, iaitu mengamalkan sihir. Mahkamah nanti harus siasatlah sejauh mana dakwaan isteri itu benar atau tidak. Tapi kalau macam contohlah dia mengamalkan ilmu hitam untuk tujuan sesuatu tadi, macam contoh yang saya baru hari ini tadi ke pejabat. Seorang anak perempuan nak bernikah, wali tak setuju. Jadi wali kata, saya dapat tahu bahawa si laki-laki yang nak kahwin dengan anak saya ni, dia laki-laki dan bapaknya tadi gunakan bomo dengan sehingga anak saya tadi terpengaruh dan ikut. Bahkan isteri saya pun kena sama, dia kata. Jadi saya dah pergi dah dengan bomo yang saya jumpa, tapi bomo saya ni pula bomo Hindu, dia kata pula. Lain pula kan. Okay, baik. Jadi adakah, sebagai contohlah, adakah kadi boleh tak menggunakan hujah bapak bahawa anak disihir sebagai hujah untuk membenarkan kata-kata bapak? Ini tak bolehlah. Sebab perkara ini tak boleh kita nak pastikan sejauh mana benar atau tidak. Ataupun macam contohlah, si suami apply nak berpoligami. Kemudian isteri datang, isteri kata, kami dapat tahu yang si perempuan nombor dua ni dah buat sesuatu dengan suami saya lah, sampai dia tak ingat lagi rumah. Boleh tak dijadikan bahan bukti? Susah juga, sebab benda ini tak boleh kita nak pastikan. Jadi perkara-perkara macam gini, itu kalau dikatakanlah elemen-elemen ini sebagai hujah supaya boleh kita ketengahkan untuk dipertimbangkan sebagai sebab bercerai, mahkamah kena lihatlah sejauh mana relevan atau tidak. Macam contoh, pernah seorang dia kata, semasa saya lafazkan talak, saya tak ingat apa-apa. Saya ibarat macam kena sihir. Jatuh tak talak saya? Macam mana nak tahu yang dia kena sihir ke tidak? Ikut hukum zahir juga. Jadi, kalaulah yang ditanya ini, suami mengamalkan ilmu sihir dalam rumah, hidup bersama,
dia pula isteri yang taat, tak suka, dah tegur, dah cakap, tak boleh juga berjalan, maka dia boleh untuk kemukakan. Tapi prosesnya akan mengambil masa sebab mahkamah tak terus pergi kepada cerai, tapi proses untuk mendamaikan kedua suami isteri dahulu. Prosesnya akan lama, kaunseling. Ya, Allahu a'lam. Dipersilakan. Ada satu soalan ni, Cik Rudi, bagaimanakah nak selamatkan dua orang anak yang dalam jagaan bekas isteri yang sudah murtad? Dulu dia masuk, dia orang Cina, dia masuk Islam, hak penjagaan ataupun custody diberikan kepada isteri. Sekarang difahamkan isteri dah murtad, dah makan benda-benda yang haram dan juga memberi makanan itu kepada anak-anaknya. Macam mana kita nak menyelamatkan anak? Senang aja. Banyak juga orang Melayu kahwin orang yang bukan Islam. Orang tu dimasukkan dalam agama Islam. Kadang-kadang perkahwinan tak jalan, bercerai. Selalunya di mahkamah, kalau si suami boleh buktikan yang tak elok anak-anak tu pergi kepada isteri, mahkamah akan mempertimbangkan apa yang dia mengatakan dan selalunya akan pergi kepada si suami yang beragama Islam. Tapi kadang-kadang isteri juga pandai menunjuk-nunjuk di mahkamah yang dia ni tak akan murtad, dia tak akan buat benda yang keluar daripada Islam. Jadi mahkamah selalu kasih kepada mak. Undang-undang mengatakan kalau anak bawah 6 tahun selalu ikut mak. Tolong masukkan dalam otak anda semua. Banyak wanita-wanita semua takut pada saya, Cik Rudi, suami nak rampas anak. Tak. Anak bawah 6 tahun selalu ikut mak. Lebih daripada 6 tahun, hakim akan tanya, nak ikut siapa? Mak ke bapa? Anak akan terkata, nak ikut bapa. 2 jam selamat. Satu, saya nak kasih kekuatan pada lelaki juga, ya. Kalau awak dapat jagaan, ini bermakna awak juga boleh pergi ke mahkamah keluarga, tuntut duit daripada isteri. Tolong faham ni kekuatan untuk lelaki. Tapi banyak lelaki malu kan? Dia kata, kita lelaki lah, tak boleh buat kerja macam ni. Tetapi awak kata saya tak adil kan? Saya ajar awak sekarang. Kalau awak ada hak jagaan terhadap anak-anak, isteri nak enjoy dengan lelaki lain, awak boleh seret dia ke mahkamah, bilang, oh, suruh dia bayar juga. Kalau awak kena bayar RM500, dia juga kena bayar RM500. Juga lelaki, kalau isteri lepak awak, tendang awak, awak juga boleh pergi ke mahkamah keluarga, hantar dia balik. Dan awak boleh dapat perlindungan. Jadi adil tau. Macam tadi Ustaz mengatakan, kita memberi apa yang kita mampu. Ada banyak isteri pergi ke mahkamah, berangan tak habis-habis. Dia nak daripada suami dia, saya nak 1,000 untuk anak 2 orang. Saya selalu kata, awak fikir suami awak ni Datuk K ke? Ha? Apa hal? Dia dispatch rider, dia dapat 800. Satu-satu apa hal? Dia nak makan apa? Nak jaga mak dia apa? Seperti Ustaz mengatakan, hakim pun bukan nak aniaya awak. Hakim akan mempertimbangkan apa pendapatan awak, berapa jumlah awak mampu untuk memberi anak tu. Jadi kalau isteri yang dah buat hal, lepas tu nak minta yang bukan-bukan, awak janganlah kalang kabut. Sebab hakim akan mempertimbangkan semua. Boleh? Jadi dalam kes macam ni, apakah si suami boleh buat? Pertama sekali, kalau budak tu boleh bercakap, boleh berkata-kata, bawa dia ke mahkamah dan beritahu kepada hakim, yang kebelakangan ni hakim, kita ni makan banyak benda-benda yang haram oleh sebab mak saya ni dah tak Islam lagi. Kalau kita boleh buktikan, dalam mahkamah mereka cuma suka satu aja, bukti, bukti dan bukti. Seperti Ustaz mengatakan tadi, ada juga dalam mahkamah lelaki mengatakan, Your Honor, my wife play bomo on me lah Your Honor. Hakim kata, boleh buktikan tak? Tak boleh. Jadi banyak kes-kes macam magic-magic ni semua tak boleh diterima, tak boleh dibuktikan. Di mahkamah, kalau kita buktikan budak-budak ni kasi affidavit ataupun sumpah yang mereka dah makan benda-benda yang haram, budak tu akan balik kepada bapaknya. Tak jadi masalah. Apakah yang hakim akan mempertimbangkan? Kebahagiaan budak-budak ni. Dalam bahasa orang putih, in the best interest of the children. Ada separuh ayah sengaja nak sakitkan hati isteri, seret anak tu tapi tak tahu jaga. Lepas tu buat dak, lempar kepada mak mentua, lempar kepada nenek. Sebab tu bila abang-abang datang kepada saya dan beritahu saya nak anak, saya bilang dengan dia, bang, abang boleh jaga dia tak bang? Abang boleh pastikan dia buat homework tak bang? Boleh pastikan dia tidur malam cukup tak bang? Sekarang abang cuma kasih duit aja bang, yang lain cuma jaga. Kalau kita boleh menjalankan tanggungjawab tu, okay, go ahead. Tapi ada yang separuh jalan dia kena salam. Okay? Untuk jawapan soalan ni,
pergi ke mahkamah, ambil dua-dua anak ni, beritahu pada hakim, dan budak tu akan dipulangkan kepada bapaknya. Thank you. Terima kasih yang bahagia Cik Rudy. Mari kan di atas penjelasannya. Saya pun dapat soalan ini daripada orang dapur. Jadi rasa tak adil lah kalau macam saya tak ajukan soalan ini kepada ustaz. Ustaz, ustaz pun dah baca tadi, saya ulang balik. Suami isteri dah tak tinggal serumah dan si isteri menumpang si abang ipar. Dan si isteri menumpang lah mana rumah di si abang iparnya. Subhat atau tidak si abang ipar tadi, adakah dia berdosa atau tak? Okey, baik. Saya faham lazimnya lah tujuan abang ipar ni baik, berikan perlindungan. Tapi sampai bila? Sampai bila? Jadi maknanya kalaulah si adik iparnya tadi ada masalah rumah tangga, jadi dia harus pergi ke depan, panggil suaminya untuk bincangkan masalah yang ada. Sebab kalau dia terima, kita faham ya, abang ipar ni dengan dia adalah bukan mahram ya. Kalau macam apa-apa dia boleh bernikah. Jadi bukan mahram. Jadi nak duduk sana tu sampai bila? Jadi bukan kita kata yang abang ipar tu tadi subahat tak apa awak tinggal dan sebagainya, biarkan dia, tidak. Sebab tu dia kata kalau ada masalah panggil suami dia. Saya tidak boleh terima awak di sini sampai bila-bila. Ada masalah selesaikan. Jadi kita tak mengatakan pada awal dia subahat, tapi kalau dia tidak lakukan sesuatu ke atas rumah tangga adik iparnya tadi untuk panggil suaminya dan berbincang selesaikan masalah, dia tidak boleh untuk terus menerus menerima adik iparnya tinggal di situ. Hatta kita kata kalau dia balik ke rumah bapak dia sekalipun, mak bapak tak boleh terus kekalkan dekat situ. Awak ada suami kena hantar balik. Tapi maknanya tadi dia kena tengoklah apa sebab. Kalau bimbang dia hantar balik akan timbul mudarat yang lebih kepada anaknya tadi, dia harus selesaikan masalah tadi, bincangkan. Tapi maknanya bukan berterusanlah kita kata bahawa dia terus biarkan keadaan tidak selesai. Perlu lakukan sesuatu, bukan hanya kepada abang ipar, hatta kepada kita kata orang tua sendiri sekalipun tak boleh begitu. Allahuakbar. Terima kasih Fadil Ustaz. Tapi yang saya muskil tadi, abang ipar mungkin kalau sebelah adiknya tu, kalau dia adik, kalau abang ipar, maknanya kalau adik, adiknya lah. Maknanya tadi ni abang ipar, itu punya adik lah. Okey, baik. Melainkan kalau kita kata yang terima tu abang ipar, maknanya si, contohlah si Aminah dengan Ani adik-beradik. Kemudian Aminah ada masalah, dia balik ke rumah Ani adiknya. Jadi itu abang ipar dia contoh. Itu baru kita kata mahram lah. Bukan mahram, itu kita kata bukan mahram. Itu yang ada masalah. Mereka tinggal kalau berterusan di sana lah. Begitu eh. Cuma itulah mungkin dari sudut kalau dia menumpang tempat rumah yang adiknya tu, ada abang ipar, mungkin dia kena jaga dia punya sudut apa, pergaulan auratnya je lah. Itu mungkin saya nak menambah. Wah, makin nak tutup makin ini. Tapi macam mana pun kita tetap berpandukan kepada waktu. Sebab apa? Sebab kita insyaAllah akan ada round yang kedua. Round kedua, ini pada 21 April. Yang akan dimoderatorkan oleh kita punya peguam. Bukan saya lagi eh. Peguam kita ini Cik Firuz bin Hashim. Dan akan dipaneliskan oleh Ustaz Ustaz Jalil, Drazat dan juga Ustaz Salim Jasman. Sabar orang dapur, sabar ni makin ni. Saya fikir saya ambil yang last lah. Soalan tadi ada tak payah, ada one, understand. Okay. I won't understand lah. Saya fikir ada soalan yang apa yang tidak termasuk daripada soalan tersebut, soalan apa tentang perkahwinan ni di luar daripada itu. Jadi saya fikir manakah masa tak mengizinkan, tak apalah kita ambil satu ni, satu saja sebelum tu kita round out kalau okey. Ustaz mungkin Ustaz boleh ini, boleh tengok sini jadi Ustaz ini, kesian pula nanti tak jawab, nanti apa tak terjawab. Tu saya fikir dia sambung. Ustaz pun kena study dulu boleh yang ini satu je lah saya bacakan sekali lah Kalaulah seorang gadis ingin berkahwin dengan lelaki yang diinginkan tetapi lelaki itu tolak, jadi gadis itu boleh tak seperti jumpa bomo jahat untuk mendapatkan bahan kotor
untuk letak di makanan lelaki itu, jadi lelaki itu akan berkahwin dengan gadis itu. Boleh tak? Ha. Ini bukan cinta natural lah. Ha. Eh, cinta paksa. Ha. Cinta paksa ni boleh ke kekal? Eh? Ha. Tak ada ke lelaki-lelaki lain? Banyak kan? Ha. Bukan hanya kat sini lah. Eh? Ha. Walaupun dah suka sama macam mana sekalipun, kalau tak nak, kita kata takkanlah terhege pula nak dia juga kan. Ha. Kita katalah Allah dah tentukan bukan jodoh saya dengan dia. Eh, ha, tak ada pun tak apa. Allah akan gantikan yang lebih baik. Kerana Allah Taala dah kata dalam Al-Quran, at-tayyibun lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalaulah laki-laki ini tak nak dengan awak, awak pula jangan jadi yang tak baik pula, jadi jahat. Buat benda begini, buat benda ini dah menyebabkan satu dosa. Dan kalau awak dapat kahwin dengan dia, mungkin benda ini tidak akan tahan lama lah. Ya? Ha. Sambung lagi sikit pula. Boleh tak laki-laki beragama Kristian atau Katolik dan sebagainya selain Islam berkahwin dengan gadis agama Islam, tetapi laki itu tidak convert masuk Islam, boleh tak? Ha, kalau awak datang dekat ROMM, tak boleh. Eh, peraturan ROMM adalah perkahwinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Muslim. Tak ada kita kata, kita benarkan laki-laki Muslim kahwin Ahlul Kitab, Kristian, convert, Yahudi. Tak ada. Eh, ha. Di Singapura, AMLA adalah kedua-dua pihak Muslim. Kalau bukan Muslim, kita tolak. Ha, tapi kalau orang pergi sebelah ROM, ha, itu mereka menerima ikut Women's Charter. Satu Muslim, satu non-Muslim, mereka terima untuk mendaftar. Ha, sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wala tunkihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki kahwin perempuan yang musyrik sehingga mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin min musyrikatin walau a'jabatkum, kata Allah. Perempuan hamba yang beriman, kata Allah, lebih baik daripada perempuan musyrikah. Walaupun perempuan musyrik itu mengagumkan kamu, hebat tengoklah. Eh, cairlah kita kata. Ha, tapi kata Allah, jangan kahwin walaupun mereka menakjubkan kamu. Walaupun hamba tapi dia beriman, itu lebih baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya nak berkongsi sikit tadi atas sebab sangat mustahak bagi saya untuk berkongsi dengan anda ni, dan juga ramai kakak-kakak yang datang ofis saya dan bertanya soalan pasal magic dan pasal bomo dan macam mana nak meneruskan perkahwinan mereka. 6 tahun dulu saya dah nak dekat kahwin. Saya sangat-sangat bercinta dengan orang ini dan selama 3 tahun dia juga seorang peguam, cantik, sesuai untuk jadi seorang isteri bagi saya. Saya sangat-sangat bercinta dengan dia. Tapi masalahnya dia seorang Syiah dan saya, keluarganya tak benarkan saya berkahwin dengan dia. Pendekkan cerita, dia tinggalkan saya. Bila dia tinggalkan saya, saya macam ayam berak kapur, saya tak boleh tidur, saya angau, saya dah jadi macam penyakit AIDS. Saya tak boleh tidur, saya tak boleh makan, macam-macam semua buruk. Dan bila kita dah buruk macam tu, saya bertanya dengan Tuhan, kenapa buat saya macam ni? Orang semua tanya saya mesti kahwin, saya dah dapat calon. Kenapa awak buat macam ni? Kenapa tak diberkati ni? Di saat macam tu, ramai juga orang-orang yang berdekati dengan setan akan berdekat dengan anda. Dan kawan-kawan saya bertanya, kau nak jumpa bomo tak? Bomo ni handal tau. Kau mesti boleh dapat dibalik. Kau ni tengoklah penyakit. Ha? Semua tak boleh buat. Kerja tak boleh, itu tak boleh. Hati saya remuk, otak saya jam. Saya nak apa saja yang boleh membantu saya. Ini peribadi sangat lah kes ni. Tapi kita boleh berkongsi. Dan saya tak malu untuk berkongsi dengan anda. Esoknya dia bawa saya pergi ke rumah bomo ni. Pakcik, dia duduk kat situ. Dia tengok muka saya. Ya Allah, buruknya kau nak. Ayam dia nak kapur ke kau ni nak? Ya cik, saya sakit sangat. Apa hal dengan kau? Calon yang saya nak kahwin ni dah tinggalkan saya. Saya tak tahu apa nak buat. Cik, tolong saya. Saya nangis time tu. Macam orang gila. Pakcik tu kata, jangan susah nak, jangan susah. Engkau ada gambar dia. Biasalah minta gambar kan. Dah terang saya keluarkan gambar. Ini gambar dia. Duh, cantiknya. Bagus-bagus, tak jadi masalah ni. Tengah cakap pakcik ya. Besok pakcik akan pergi ke kubur.
ambil pasir, pakcik akan tabur kat depan rumah dia. Bila dia langkah, dia terus gila. Bila dia gila, dia lari kat rumah kau. Kau nikah dengan dia 7 jam juga. Mungkin di situ Tuhan nak selamatkan saya lah ya. Saya bilang dengan dia, cik, boleh tak saya balik dulu? Saya nak fikirkan perkara ni. Bila saya balik, saya menangis. Saya jalan rumah dia. Rumah dia bilik satu hall tu. Saya jalan dekat dengan kawan-kawan. Pakai dia. Bagus, dia bagus. Kau boleh kahwin dengan ni. Kawan-kawan menggalakkan. Saya jalan dan saya menangis dan saya pulang ke rumah. Mungkin di sebelah sini setan bercakap. Di sini malaikat juga cakap. Saya ni bukan orang yang alim. Tapi saya syak Tuhan sayang saya. Dan dia memberitahu saya, ini salah. Tapi hati tetap nak. Hati tetap menangis. Macam ramai kakak-kakak yang datang ofis saya. Malam tu saya tak tahu apa nak buat juga. Masih biol. Tapi pagi saya buat keputusan. Saya pulang ke rumah dia. Rumah pakcik tu. Dan saya bilang, taklah pakcik. Saya tak boleh buat macam ni. Bila saya keluar, pakcik ni kata, kenapa? Apa hal? Saya boleh buat ni. Saya bilang, tak. Bila saya keluar daripada flat dia, saya menangis macam nak rap macam budak kecil. Sebab satu harapan yang saya ada ni dah tak ada lagi. Saya terpaksa menerima kenyataannya. Pedih sangat hal tu. Tapi oleh sebab lepas tu, 6 bulan lagi saya merana. Saya sakit. Saya tak boleh makan. Macam-macam hal lah. Saya dah nak pack bag saya nak pergi ke London. Sebab saya tak boleh pandang lagi muka-muka orang lawyer lain. Sebab mereka syak yang kita akan berkahwin. Tapi tak. Dia kahwin orang lain. Lawyer-lawyer lain semua pergi perkahwinan tu. Di masa itulah saya sedar. Yang penyakit yang saya mengalami itu. Bila orang datang ke ofis saya menangis. Sebab perkahwinan mereka 6 tahun dah tak jalan lagi. 20 tahun dah tak jalan lagi. Saya faham perasaan mereka. Itulah pelajarannya yang Tuhan nak saya mengalami. Selepas 6 bulan saya menerima. Saya nak lari ke London, tak jadi. Saya tahu kalau saya balik ke London, hanyut lagi di sana. Dengan cara-cara barat. Saya duduk di sini dengan kasih sayang daripada keluarga. 6 bulan, saya cuba exercise, saya cuba makan, saya cuba jumpa doktor. Alhamdulillah. Dan lepas tu saya sedar apa yang Allah nak saya lakukan. Tolong orang, faham orang. Sebab tu saya beritahu dengan kakak kadang-kadang, bila awak menempuhi masalah, dah tak boleh jalan lagi, jangan pergi kat bomo tabuh bunga, taruh garam, taruh ini. Kita mendekati syaitan. Dan itu tak akan, kata orang tu, bertahan. Takkan. Itu pelajaran yang saya dapat. Sebab tu saya selalu kan kata kakak, kakak kena datang ke ofis saya bertudung. Kak, awak faham ke agama? Kenapa awak nak pergi ke sana? Ada juga kakak-kakak yang datang ke ofis saya, Cik Rudy, saya nak lompat sebab suami saya dah ada dengan perempuan lain. Dan saya beritahu dengan dia, kalau nak lompat, buka tudung awak ya. Baru lompat. Jangan malukan agama kita. Dan buat cara macam tu. Sebab itulah kita mesti faham sekarang juga. Saya dah berkongsi apa yang sangat peribadi pada diri saya. Dan sekarang saya faham apa hikmahnya yang Allah tak membenarkan saya kahwin. Dan tak membenarkan saya berkahwin dengan orang itu. Walaupun pedih sangat-sangat. Sebab tu kadang-kadang bila pakcik datang, abang-abang juga datang ofis saya. Menangis sebab isteri dah buat hal. Itu dah buat hal. Apa yang kita boleh cakap untuk memberi mereka? Sebagai peguam, saya tak payah nak menggelebih. Saya cuma cakap, ah, okey bang, edah muta'ah. Okey bang, anak-anak macam ni. Ah, rumah macam ni. Tapi saya tahu, Tuhan hantar dia kat saya. Saya mesti memberi dia kekuatan. Memotivasi dia. Beritahu dia ada hikmah. Kita tak boleh melihat. Tapi mungkin 3 bulan, 4 bulan ni sekarang awak akan senyum pada saya. Seperti saya sekarang rasa kekuatannya atas kepercayaan apa keputusan Allah bagi jodoh saya. Jadi kena salam dengan bomo. Jangan dekat mereka. Terima kasih. Ini special ni hari ni. Tapi walaupun orang dapur dah kasi signal, mungkin si berani pun tak heran. Kesimpulan. Baik, kita tutup majlis ni. Pasal apa? Kita dah tak boleh apa-apa. Nanti saya kena perambat. Jadi sebelum itu saya, kita round out kesimpulannya. Kita sekarang berusaha Ustaz. Kita tutup dengan apa kesimpulan? Kesimpulannya? Ustaz dah ini dah tak ada. Okey. Banyak orang bertanya dengan saya ni. Perkataan kesimpulan untuk conclusion ya. Ramai orang bertanya dengan saya, Cik Rudy, apa yang menyebabkan orang Melayu kahwin muda? Saya selalu fikir dan saya boleh dapat jawapannya. Sebab kita nak menghalalkan apa yang haram. Sebab itulah kita kahwin muda tanpa menyedari tanggungjawabnya, agamanya dan semua yang terlibat dalam dunia perkahwinan.
separuh kesilapan ialah orang-orang tua kita sendiri. Sebab kesilapan yang kita dah buat, kita teruskan kesilapan tu kepada orang-orang muda. Seperti anak kita belum siap, tak ada duit, kita tahu semua tu. Tapi kita tetap fikir dengan cara kampung kita, cara lama. Saya juga dibesarkan dalam kampung. Saya sangat suka hidup kampung. Tapi sekarang Singapura dah 2012. Ada banyak pendatang baru. Kalau anak-anak kita tak berjaya oleh sebab kita sibuk nak kahwinkan dia muda, macam mana cucu-cucu kita? Ini yang merisaukan diri saya sangat. Dan selalu saya memberitahu dengan anak-anak Melayu, nak kahwin ke? Ya, nak kahwin. Dah habis pelajaran? Ya, dah habis pelajaran, Cik Rudi. Pelajaran berapa tinggi? N-level. Saya nak nangis. N-level? Apa hal? Cina dapat universiti. Anak-anak kita pun patut sebelum mereka berkahwin diberi kekuatan pelajaran dan ilmu. Mak-mak juga bila dah kahwin, jaga anak, mengabai diri mereka sendiri. Mereka tak nak memperbaiki diri mereka. Macam mana anak nak belajar kalau awak main lagu Hindustan? Kalau awak main benda-benda yang tak membenarkan mereka nak belajar? Mak saya dulu bila kita tengah belajar, dia pun juga tengah belajar. Dia belajar menjahit. Jadi kita semua diam, belajar, belajar, belajar. Jadi walaupun awak dah jadi isteri, jangan fikir hidup awak dah habis. Walaupun awak dah jadi mak, jangan fikir hidup awak cuma anak, 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 anak aja. Sebab bila anak tu dah besar, kalau awak tak nasib baik, awak seorang balik. Jadi jadilah orang yang seimbang, balance. Pastikan bila awak kahwin, ada komunikasi yang terbaik dengan suami awak. Jangan abaikan diri awak untuk tinggikan. Abang-abang, tolong jangan relax sebab anak-anak kita melihat. Kalau awak duduk relax, tak rokok, minum kopi, anak-anak akan ikut. Saya dah melihat sendiri. Bila saya tanya, kenapa tak nak baik, tak nak belajar? Bapak relax je, apa-apa hal. Bapak pun hidup apa? Macam mana? Perkahwinan adalah satu yang sangat-sangat special. Saya belum ada peluang tu. Ramai yang dah ada, tolong menghargainya. Jangan menggunakan agama bila agama tu disalahgunakan. Disalahgunakan. Apa ni awak keluar tak tanya saya? Suami bertanya. Padahal suami tak bayar api air, tak bayar buku sekolah, tak bayar ini, tak bayar itu pun agama juga. Betul kan? Jadi kalau kita benar-benar nak main agama, biarlah kita faham sepenuhnya sebelum kita cuma pilih ni, pilih ini untuk mentengahkan apa yang saya cakap. Saya berdoakan anda semua bahagia dalam perkahwinan anda. Kita masih sempat untuk memperbaiki masyarakat kita. Tolong bantu anak-anak kita yang muda. Tolong beli mereka pemikiran yang lain. Tolong beritahu mereka, jangan naik pelamin melainkan kau dah pergi universiti. Tolong beritahu mereka, ini sudah modern. Dan kita berhak untuk ada Mercedes, ada rumah cantik, ada rumah yang kita bekerja keras. Orang kata kepada saya, Cik Rudi, rumah cantik, kereta cantik. Hey, bertahun-tahun saya merempat kat London, awak tahu tak? Awak tak tahu kan? Jadi apa nasihat saya? Berkorbanlah sementara untuk mencapai sesuatu. Berkorban, tunjukkan anak-anak kita. Jangan selalu berkorban pada tempat-tempat yang tak kena tempat. Awak berkorban satu benda pun tak dapat. Betul kan? Isteri bertanya nak dekat habis ya. Isteri bertanya nak dekat habis. Baik dia tahu. Nak dekat habis last line. Isteri bertanya, Cik Rudi, 15 tahun saya jaga dia. 15 tahun saya cucikan baju, buat itu, buat ini. Padan muka awak. Awak tak memberatkan diri awak sendiri. Tolong jangan lupa diri sendiri. Kalau kita faham agama, perkahwinan kita insya-Allah akan bahagia. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih yang bahagia Fadil Ustaz Nur Razak, Bakar dan juga peguam kita, selebriti kita hari ini, Cik Rudi apa? Cik Rudi Marikan di atas semacam yang begitu menas. Kita nak kena adakan bengkel juga, bengkel ini 4 kali ke apa Terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya mengucapkan terima kasih di atas apa kehadiran. Dan saya pun dah kena warning tu daripada orang dapur. Kalau saya salah cakap pada anda semua, saya minta maaf ya. Sangat-sangat. Ustaz, kita mohon jangan lupa 21 April hari Sabtu. Tak lama insyaAllah cepat. Tapi Cik Rudi insyaAllah akan jemput pada waktu Masjid Khair Boleh. Ini masuk Facebook dan akan buat liputan. Boleh, tak ada masalah untuk kita punya apa masyarakat kita jugalah. Ustaz, tutup lah, ringkas. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala ali wa sahbihi wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.